Okey, saya dah biasa cakap laju. Okey. Kau habis bulat, sejuk ke ni? Dia tak sejuk. Yang ni untuk perfume aircon. Yang ni maksudnya, ini adalah mini aircon perfume untuk letak dalam kereta. Ini untuk letak dalam kereta tau. Bukan untuk letak, bukan untuk aircon yang besar tu, bukan. Ini adalah untuk letak dalam kereta. Okey, jadi kalau nak tanya sejuk ke tak tu, saya tak berani jamin. Sebab dia lebih lebih kepada function mengeluarkan bau. Mengeluarkan bau dalam kereta. Kuat ke tu, Akmal? Yang ni dia kalau kena cahaya matahari, dekat belakang ni dia ada panel solar. So kalau kena cahaya matahari, baru dia akan berfungsi benda ni. Okay, tapi yang ni dia tak perlu kena cahaya matahari pun tak apa. Yang ni hanya letak dekat bilah kipas aircon tu. Yang ni hanya letak dekat bilah kipas aircon tu. Dan bila kena aircon, dia akan auto terbuka sendiri. Dia akan auto terbuka sendiri dan keluarkan bau yang ada dekat dalam ni lah. Okay, bau dia ada dekat sini. Bau dia ada dekat sini. Red betul perfume kereta. Kereta ni tu aircon ni tabrak, betul. Ini sangat rare. Ini sangat rare sebab jarang lagi. Jarang ramai yang tak tengok lagi yang benda ni Aku mak anginnya. Yang ni bukan aircon kakak. Yang ni bukan aircon. Yang ni adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni adalah mini aircon perfume. Zenos, ni mainan ke? Bukan, ini bukan mainan. Ini adalah mini aircon perfume. Jadi yang ni untuk letak dalam kereta. Okey, yang ni untuk letak dalam kereta, letak atas, dekat atas dashboard kereta tu, dan dia akan mengeluarkan bau-bau yang kita letak dalam ni. Bau ni kita ada bagi sekali. Kita ada bagi sekali dalam satu set ni. Okey, contoh macam saya ambil lavender. Jadi dia akan mengeluarkan bau-bau lavender lah. Tapi kalau dekat yang dekat dalam beg kuning tu, dia ada 3 bau. Okey, dekat beg kuning tu dia ada 3 bau. Kalau tak suka bau lavender, boleh ambil lemon ataupun gu panjang. Kalau bau gu panjang tu, dia kuat sikit. Brory, less. Less apa tu? Kalau nak hitam dan putih macam mana? Ujang. Okey, Ujang saya dah terangkan tadi dah. Pojik, apa ni ya? Ini Pojik pun saya dah cakap tadi. Pojik saya dah cakap tadi. Sekejap yang saya keluar balik. Azman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tabrak, okey, down payment sebab perfume kereta ni menarik. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Tabrak. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan Tabrak beli dengan saya. Nanti kalau dah sampai Tabrak, boleh bagi tahu saya dekat sini tau. Okey? Nanti kalau sampai boleh bagi tahu saya dekat sini. Okey ke tak? Okey. Azman, berapa ringgit sis? Harga RM24 saja. Azman, harga RM24 akan dapat dua item ni. Akan dapat dua item ni. Tapi kita bukan bagi ni saja. Siapa yang beli hari ni, kita akan bagi free gift. Antaranya adalah akan dapat dia punya stiker. Okey, dia punya stiker. Akan dapat dia punya bau. Dan juga paling istimewa sekali, kita akan bagi satu botol 10 ml essential oil. Okey, jadi kalau dah habis, kita hanya perlu titih saja dekat dalam dia punya bau tu lah. Okey, jelas tak? Tabrak payment, betul, terima kasih. Kalau beli dua tapi nak satu putih dan hitam. Kalau beli dua, nak satu putih dan hitam. Sama macam saya cakap tadi juga Ujang. Kalau nak beli dua, contoh saya dekat situ dia ada tulis putih dengan putih. Maksudnya putih-putih, so akan dapat putih-putih lah. Tapi kalau payment untuk abu-abu, yang ni abu dengan yang ni abu. So dua-dua akan dapat warna abu-abu. Okey, dia tak boleh pilih macam contoh nak yang ni putih ke yang dia hanya bagi dekat yang dia tulis list itu sahaja. Papa, ada remote ke yang dia hanya bagi dekat kita bekalkan cahaya matahari. Tak guna remote, tak guna bateri. Lagi jimat, Papa. Lagi jimat. Okay. Okay. Mak Yi, sejuk tak? Dia, saya tak boleh nak jamin sejuk ke tak sebab yang ni dia lebih kepada fokus bau-bauan. Okey, yang ni untuk mengeluarkan bau saja Mak Yi. Mak Yi, ini untuk mengeluarkan bau tau. Jangan salah faham. Ini bukan aircon ya. Ini bukan aircon ya. Ini adalah perfume. Siapa ni? Cara letak dalam kereta. Okey, cara letak dalam kereta. Dekat bawah ni dia ada stiker, dia ada pelekat tau. Dekat bawah ni dia ada pelekat. Jadi buka dia punya pelekat tu. So letak dekat atas dashboard kereta macam tu. Halakan belakang ni, halakan belakang ni ke cermin. Okey, halakan belakang ni ke cermin. Jadi apabila bahagian belakang ni kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Tapi kalau waktu malam dia tak akan berpusing lah. Waktu malam dia tak akan berpusing sebab tak ada cahaya matahari. Jadi bila kena cahaya matahari saja, dia akan auto berpusing dekat sini. Okey, so dah jimat lah dekat situ. Kalau dia sentiasa berpusing 24 jam, bau dia akan cepat habis kan. Jadi so dah jimat dekat situ. Kakak abang jangan risau. Azman, cun. Memang cun. Terbaik. Aircon ni, user, aircon ni kalau tak nak lekat, aircon ni kalau tak nak lekat, sangkut kat aircon kereta, boleh ke?
Boleh. Nak letak dekat mana tu? Ah, boleh. Tak ada masalah. Tapi pastikan kalau untuk yang ni, pastikan letak dekat kipas. Dekat contoh, kalau nak letak dekat dalam rumah. Kalau nak letak dekat dalam rumah, boleh pakai yang ni. Sebab dia ada bagi sekali dengan dia punya ni lah. Dia punya clip ni. Ha, dia punya clip ni. Okay. So, clip saja dekat bilah kipas tu, dia akan auto keluarkan bau. Okay. Kalau untuk yang ni pula, kalau untuk yang ni pula, tak nak pakai dalam kereta, tak ada masalah. Nak pakai mana-mana pun tak ada masalah. Asalkan ada cahaya matahari. Okey, ada cahaya matahari. Sebab yang belakang ni menggunakan tenaga solar. Okey, yang ni menggunakan tenaga solar. Jadi kalau nak letak mana-mana tu, pastikan ada tenaga cahaya matahari yang kena dekat dia punya panel solar ni lah. Gu panjang bau apa? Janggut merah. Okey, gu panjang tu dia bau kolong-kolong. Ha, yang apa ni? Gu panjang tu dia bau kolong. Saya tak tahu nak describe macam mana bau kolong tu sebab saya tak pernah pakai. Tapi lelaki biasa pernah pakai kot. Ha, tapi gu panjang tu dia bau kuat sikit. Ha, dia bau lebih kuat daripada yang bau lavender dengan lemon lah. Tapi kalau siapa yang tak suka bau kuat, suka yang bau lembut sahaja, boleh ambil bau lavender. Macam saya ambil lavender. Okey, boleh ambil bau lavender dengan lemon. Okey, bau lavender dengan lemon. Boleh ambil dekat situ. Untuk lemon dengan lavender tu masih ada stok lagi tu. Okey, terima kasih tau. Mana yang dah follow? Azman, suam-suam gitu rasanya. Mungkin suam-suam gitulah sebab dia lebih kepada fokus bau. Dia bukan kepada dia punya angin tu, bukan. Cara letak kat kereta. Saya dah terangkan tadi ni. Okey, saya letak kat kereta macam tu saja. Okey, letak dekat atas dashboard tu. Kita ada bagi pelekat tu, letak saja atas dashboard tu. Yang ni pula letak dekat bilah kipas. Okey, letak dekat bilah kipas. Yang ni kita ada bagi sekali dengan klip ni, pasang saja dekat belakang ni. Okey, pasang saja dekat belakang ni, lepas tu letak dekat dia punya bilah kipas tu. Okey, letak dekat dengan punya bilah kipas tu, so akan auto berpusing. Okey? Akan auto berpusing. Okey, jelas tak? Janggut merah, bau apa yang sedap? Okey, kalau orang yang tanya saya, saya suka bau apa? Kalau saya sendiri, saya suka bau lavender. Saya suka bau lavender tau. Kalau saya lah, sebab saya suka bau lembut-lembut. Tapi kalau abang-abang tu yang suka bau kuat-kuat, boleh ambil bau gu panjang. Gu panjang tu dia bau kuat sikit. Tapi kalau suka bau yang lembut-lembut, boleh ambil lavender ataupun lemon. Lavender ataupun lemon. Ujang, okey, grey putih sekali post tak boleh ke? Grey putih. Ujang, kalau Ujang nak warna grey dengan putih tadi, ada. Ujang ambil yang dia tulis putih silver. Ujang ambil yang dia tulis putih silver. Itu warna grey dengan putih. So maksudnya yang ni akan jadi putih, yang ni akan jadi silver. Yang tu putih. Kalau dua kali beli, dua kali duit post. Bukan. Dia takkan dapat dua kali post. Dia bila dah add to cart, buat payment sekali. Add to cart, buat payment sekali terus. So, dia takkan jadi dua kali post. Dia akan jadi satu kali saja. Okay? Azman, RM1 berapa, RM1? Okay, untuk satu ni harga RM24 tau. Akan dapat dua item. Okay, akan dapat dua item. Dua-dua ni akan dapat. Tapi, kita bukan bagi ni saja. Untuk yang mana beli hari ni sepenuh Crazy Friday, akan dapat free gift sticker dan juga 10ml essential oil. Okay, kita bagi essential oil ni untuk mana yang beli hari ni saja. Okay, mana yang beli hari ni saja. Untuk hari lain, saya tak berani jamin lagi lah dapat ke tak. Wanita collection lain macam perfume kereta ni, tak pernah tengok lagi yang macam ni comel. Betul tu, sebab ramai yang baru tengok hari ni, so korang kena grab cepat-cepat sebab perfume ni memang sangat unik. Bentuk dia comel macam aircon. Okay, korang boleh tengok dekat-dekat saya letak ni. Nampak tak bila saya letak dekat-dekat macam ni, sebijik macam aircon betul. Sebijik macam aircon betul. Nampak dia punya stiker ni. Stiker ni lah saya cakap tadi. Stiker ni kita akan bagi sekali dengan satu set ni. So nak design, nak letak dia punya barang macam apa ni, dia punya pelekat tu, nak letak macam mana pun boleh. Tak ada masalah. Sekejap, mana lagi? Wanita Collection sudah bayar. Moga selamat sampai. Thank you sir. Terima kasih Wanita Collection. Terima kasih banyak-banyak Wanita Collection beli dengan saya. Okay. Semoga dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan Wanita Collection. Nanti kalau sampai bagi tahu saya tau. Okay. Moga selamat sampai ni siapa? Min. Macam mana gunanya? Okay Min. Cara guna dia, Min buka saja dekat belakang ni. Okay. Koyakkan plastik yang kita bagi ni. Kita ada bagi plastik ni sekali. So koyakkan dia, letak dia akan bagi ni tau. Dekat dalam ni. Bila dalam plastik tu akan dapat ni sekali. So letak dekat dalam ni. Okay. Letak dekat dalam ni. Dan tutup macam biasa. Okay. Tutup macam biasa. Okay. Tutup macam biasa macam ni. Lepas tu dekat bawah ni dia ada. Dia buat kipas ni.
Okay, dekat dekat bawah ni dia ada bagi pelekat. So buka pelekat ni, letak dekat dia punya dashboard tu. Letak dekat dashboard kereta masing-masing lah. Okay, so dekat belakang ni dia ada panel solar. Apabila kena cahaya matahari, automatic kipas ni akan berfungsi. Okay, automatic kipas ni akan berfungsi. Ini mana yang dekat belakang ni? Okay, okay, automatik benda ni akan berpusing tau. Okay, so kalau tak ada cahaya matahari, dia tak akan berpusing lah. Okay, untuk yang ni pula, yang ni pun ada function dia. Okay, yang ni pun ada function dia. Okay, yang ni untuk letak dekat bilah kipas. Yang ni untuk letak dekat bilah kipas tu. Okay, kita ada bagi dengan sekali dengan dia punya klip ni. Okay, masukkan saja dekat dalam ni macam ni. Okay, lepas tu masukkan dekat dia punya bilah kipas tu. Okay, masuk dekat dia punya bilah kipas tu. So, bila kita dah on aircon, dia akan auto terbuka sendiri. Nampak tak? Dia akan auto terbuka sendiri bila kena dekat bilah kipas tu. Okay, jelas tak kakak? Jelas tak abang? Okay. Okay, mana lagi? Untuk bilik, awang, untuk bilik okey tak? Okey, awang. Okey, kalau untuk bilik, awang boleh letak. Tapi kalau nak letak dekat kipas, boleh buat macam saya beritahu tadi lah. Okey, sebab dia ada klip dekat sini. So, sepitkan klip dia ni dekat bahagian kipas. Okey, letak dekat kipas tu. Okey, yang ni pula kalau nak letak dekat dalam bilik boleh, tapi pastikan ada cahaya matahari. Okey, kalau ada cahaya matahari masuk ataupun kena dekat dia punya panel solar, baru benda ni akan berpusing. Okey. Mun Maira, okey, Kak faham, thank you terangkan dan payment. Terima kasih Mun Maira. Ya, terima kasih banyak-banyak beli dengan saya Mun Maira. Semoga dimurahkan rezeki, dia pun mudahkan segala urusan. Terima kasih beli dengan saya, support saya. Okay, nanti kalau dah sampai boleh bagi tahu saya dekat sini tau. Okey, siapa lagi terima kasih tau? Mana yang dah follow? Zairi, ajar cara pasang. Okey Zairi, untuk cara pasang dia, okey, nanti bila dah dapat, dekat belakang ni akan ada pelekat dekat belakang tu. Nanti buka pelekat dia tu. Lepas tu dekat dia punya stiker ni pun sama, dia punya pita pelekat ni, buka dia punya ni, lepas tu lekat saja dekat dia punya atas dashboard tu. Letak dekat atas dashboard tu so dia tak akan jatuh lah, dia akan stabil. Okey, bila dah letak ni, pastikan benda ni menghadap ke arah cermin. Okey, menghadap ke arah cermin hadapan. So bila kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Okay, automatik kipas ni akan berpusing. Okay, so kalau dah kena cahaya matahari, baru dia akan berpusing dan mengeluarkan bau yang kita letak. Okay, untuk letak bau dia ada dekat sini. Untuk letak bau dia ni ada dekat sini. Okay, yang bau ni kita ada sertakan sekali tau. Yang bau ni kita ada sertakan sekali dekat dalam ni. Yang ni untuk yang panjang. Untuk yang ni lah, untuk yang ni. Okay, yang ni untuk yang ni. Okay, yang ni untuk yang pendek ni. Okay, so kalau dah letak ni, kalau dah letak, sekejap eh. Okay, kalau dah letak dalam ni, dia akan auto mengeluarkan bau yang kita letak. Contoh kalau kita letak lavender, kita letak lemon, dia akan keluar bau tu lah. Tapi kalau kita letak bau durian, keluarlah bau durian. Itu contoh sahaja tau. Jangan serius eh. Itu contoh sahaja. Okay. Okay, mana lagi komen? Saya komen dulu. Mana yang terlepas, saya baca lagi sekali, okey? Fastro, saya dah order. Terima kasih, Fastro. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak pin komen Fastro. Okey, segala urusan Fastro. Nanti kalau dah sampai, boleh beritahu saya dekat sini, Fastro dah order hari ni, akan dapat free 10ml essential oil sekali tau. Okey, kalau tak dapat, nanti bagi tu saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Fastro support saya. Okey. Okey, dah order dan payment online terbaik. Terima kasih Mun Maira. Mun Maira, terima kasih banyak-banyak support saya. Okey, fast roll dan order. Okey, saya dah pin tadi. Amin, benda apa ni? Ini adalah mini aircon perfume, Amin. Ini adalah mini aircon perfume. Bentuk dia macam aircon ya. Bentuk dia macam aircon tapi dia bukan aircon. Ini adalah mini perfume aircon. Jadi yang ni untuk letak dalam kereta. Yang ni untuk letak dalam kereta, letak dekat atas dashboard kereta tu. Okey. Yang ni untuk letak dekat atas dashboard kereta. Okey, yang ni hanya akan berfungsi apabila kena cahaya matahari saja. Okey, yang dekat belakang ni dia ada panel solar. Dekat bahagian belakang ni dia ada panel solar. Jadi apabila kena cahaya matahari, automatik dia akan berpusing. Okey, bila kena cahaya matahari, automatik dia akan berpusing kakak abang. Okey. Kadir, comel aircon, betul. Memang cute sangat-sangat Kadir.
Okay, memang cute sangat-sangat. Sebab yang ni tak ada orang sekarang eh. Harga sekarang kita bagi RM24. Bukan untuk satu tau. Bukan untuk satu. Okay, tawaran ni. Tawaran pula. Okay, apa ni, harga ni dia akan habis dalam masa berapa hari, berapa minit tu? 3 jam. Okay, 3 jam lagi akan habis. Sebab hari ni dia buat untuk sepenuhnya Crazy Friday. Okay. So siapa yang dapat harga RM24 ni untuk dua item ni, cepat pergi Grab sekarang tau. Dan mana yang payment hari ni, mana yang payment untuk hari ni akan dapat free lagi satu botol 10ml essential oil. Okay, kalau siapa yang beli selepas ni saya tak tahulah dah akan dapat ke tak. Okay, tapi untuk hari ni kita bagi sekali satu set 10ml essential oil. Okay. Super dark. Gu panjang bau macam mana? Okay, gu panjang tu bau dia sangat kuat. Bau dia sangat kuat. Jadi kalau tak suka bau kuat, bau dia macam kolong macam tu lah. Okay. Kalau tak suka bau kuat, boleh ambil yang dua bau lagi. Bau lemon dengan bau lavender. Macam saya ni bau lavender. Macam saya ambil ni, saya ambil bau lavender. Bau lavender dengan bau lemon yang tu bau lembut sikit. Kalau bau kolong tu, gu panjang tu dia bau kuat. Dia yang tu dia bau kuat sikit. Syah, kompresor nak letak kat luar ke sis? Tak perlu Syah, tak perlu, jangan letak luar. Okay, kompresor ni Syah letak saja dekat atas dashboard kereta tu. Tapi pastikan dia punya panel ni menghadap ke cermin. Okay, dia punya panel ni menghadap ke cermin. Tak perlu letak dekat luar. Okay, tak perlu pasang elektrik ke apa, tak perlu. Ini hanya menggunakan cahaya solar, cahaya matahari sahaja. Okay Syah, so bila benda ni menghadap cahaya matahari dan kena panas cahaya matahari ni, automatik kipas ni akan berfungsi. Okay, dan mengeluarkan bau yang kita letak dalam ni. Bau dia ada dekat sini. Okay, bau dia dekat sini. Kita ada bagi sekali. Kita ada bagi sekali dekat sini. Okay. Terima kasih yang mana follow. Okay, sekejap saya baca satu-satu. Kolmir. Kak, ni apa kak? Cuba cerita. Saya serius tak tahu. Okay, Kolmir. Okay, Kolmir. Saya bagi tahu untuk Kolmir. Ini adalah mini aircon perfume. Bukan aircon tau. Ini adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni untuk letak dalam kenderaan. Nak letak dalam lori, nak letak dalam bas, nak letak dalam kereta, apa-apa sahaja. Tak ada masalah. MPV pun boleh. Asalkan ada aircon. Dan yang ni boleh, tak ada aircon pun tak ada masalah. Yang ni tak ada masalah. Kalau siapa aircon yang tak ada, kereta tak ada aircon, tak ada masalah. Yang ni asalkan ada cahaya matahari masuk. Okay, sebab yang ni menggunakan panel solar. Dekat belakang ni dia menggunakan panel solar. Jadi kalau belakang ni kena, bila letak tu, kita pasang tu menghadap ke cermin tau. Cermin ada dekat belakang tu. Okay, cermin dekat depan tu lah. So bila kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Okay, automatik kipas ni akan berpusing dan mengeluarkan bau-bau yang terdapat dalam ni lah. Okay, yang ni pula kita letak dekat atas, kita letak dekat bilah kipas. Okay, yang ni nak letak dalam kereta boleh, nak letak dekat dalam bilik pun boleh, atau dalam rumah pun boleh. Maksudnya yang ada kipas. Kalau contoh nak wangikan rumah tu, gunakan kipas. Boleh. Okay, sebab kita ada bagi sekali dengan klip. Kita ada bagi sekali dengan klip. Cara dia masukkan macam ni saja. Call me. Cara dia masukkan macam ni saja dan terbalik ni. Okay, lepas tu bilah ni, kita cucuk saja dekat dia punya bilah kipas tu. So bila kena angin, automatik dia akan keluarkan bau. Bila kena angin, automatik dia keluarkan bau. Okay, okay, jelas tak? Jelas tak? Ali Samad, salam. Waalaikumsalam. Lagi Syah. Oh, ingatkan macam aircon di rumah. Kompresor duduk kat luar. Jangan risau Syah. Jangan risau. Yang ni kita tak perlu letak dekat luar. So dah jimat elektrik. Yang ni memang letak dua-dua dekat dalam kereta. Okay. Dan tak berat eh. Jangan risau. Dia sangat ringan. Okay, sangat ringan. So tak perlu nak panjat tangga ke apa nak pergi pasang kompresor ni. Tak perlu. Jangan risau. Okay. Sekejap eh. Lagi. Kak, tunjuk yang besar tu kak. Yang ni ke? Yang ni eh? Okay, yang ni. Ashwin, yang ni. Okay, yang ni dia bentuk sama macam aircon eh. Bentuk sama macam aircon. Tapi yang ni dia ada kipas. Yang ni dia ada kipas. Tapi jangan risau eh. Kalau belilah ni, kita tak perlu buat pilihan nak beli, nak ambil yang tu ke yang ni. Tak perlu. Sebab bila dah beli satu set ni, kita akan bagi sekali dengan yang ni. Kita akan bagi sekali yang ni dalam satu set. Kita bagi yang ni sekali dalam satu set.
Okay, so bila dah dapat ni akan dapat dua set ni, satu clip, satu clip yang ni untuk letak dekat belakang ni, kita juga akan bagi dia punya span ni. Kita juga akan bagi dia punya span ni. Lepas tu siapa yang beli akan dapat stiker tau. Ha, dapat stiker hari ni. Siapa yang beli hari ni akan dapat stiker. Stiker ni stiker brand. So nak letak dekat sini, nampak tak macam yang saya letak tu? Nampak macam real eh, nampak macam real. Ah, ini adalah stiker tau kakak abang. Ah, so letak dekat ni kita boleh ambil lah apa-apa brand yang kita nak. Lagi satu yang paling best lagi, hari ni untuk Crazy Friday saya akan bagi 10ml essential oil. Jadi kalau wangian yang kita bagi ni dah habis, yang ni memang dia bau tau, yang ni bau lavender. Okay, kalau yang ni dah habis, hanya perlu titis sahaja. Buka saja dekat dalam ni, lepas tu titis macam biasa dekat dalam. Titis ataupun spray. Maksudnya kalau tak nak pakai yang kita bagi tu, boleh spray ataupun titis lah. Okay, boleh spray ataupun titis. Okay, terima kasih. Mana lah follow saya? Okay, mana lagi? Syah. Syah, Syah. Tadi saya nampak komen Syah. Syah, kena beli asing-asing ke? Tak Syah, tak kena beli asing-asing. Sebab kalau dah beli ni, kita akan bagi satu set. Kita akan bagi satu set. Okay. Syah, kena beli asing-asing ke? Tak Syah, tak kena beli asing-asing. Sebab kalau dah beli RM4 ni bukan dapat satu item, tapi akan dapat dua sekali. Okey, akan dapat dua sekali. Azmi, cucuk kat aircon, maksudnya aircon yang ni ke? Aircon yang betul-betul aircon tu ke? Kalau nak cucuk kat aircon tu, ambil yang ni. Ah, kalau nak cucuk dekat aircon yang betul-betul tu, ambil yang ni. Bukan ambil yang ni, kita bagi satu set. Maksudnya, yang ni boleh cucuk dekat aircon. Ah, yang ni boleh letak dekat aircon. Ah, sebab dia ada bagi clip. Okey, dia ada bagi clip sekali. Sejuk ke nanti Faizy? Faizy, yang ni bukan aircon Faizy. Yang ni adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni adalah mini aircon. Nah, kalau nanti ni, yang ni bukan aircon Faizy. Yang ni adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni adalah mini aircon. Okay, yang okay, yang ni adalah mini bilik tidur lah. Tapi yang ni, okay, yang ni ada letak dekat panel solar. Panel solar lah, kalau dah kita dah buka aircon tu, dia mungkin membantu sedikit, tapi sedikit persen sajalah membantu untuk sejukkan dalam kereta. Tapi dia lebih kepada fokus bau. Dia akan hilangkan bau-bau dia busuk dalam kereta apa semualah, bau hapak ke apa. Super Dark, macam mana nak isi flavor? Okay, Super Dark, kita ada bagi sekali dengan yang ni, span ni. So, bila dah dapat ni, koyakkan saja dia plastik tu, akan dapat dalam bentuk macam ni. Okay, untuk yang bulat ni, okay, akan dapat dalam bentuk kapsul macam ni. Nampak tak? Nampak tak dia macam span macam tu kan? So, letak saja dekat dalam macam ni. Yang ni span dia ni bau lavender. Saya ambil lavender. So, tutup saja macam ni. Tutup saja macam ni. Letak macam biasa. Tapi andai kata bau ni dah habis, Super Dark, andai kata bau ni dah habis bau, jangan risau, kita ada bagi 10ml essential oil yang bau yang sama. Tapi kalau tak suka bau yang kita bagi tu, Super Dark boleh ganti bau tu dengan bau lain. Maksudnya boleh pakai bau yang ada dekat dalam rumah tu lah. Bau-bau apa saja, bau-bau apa saja yang Super Dark suka lah. Okay, boleh letak dekat dalam ni, titis ataupun spray. Titis ataupun spray. So, boleh guna macam biasa. Okay. Mi, aduh lepas ni habislah tak ada jok sufis dah. Alamak. Mi jangan risau. Saya takkan caras jok mi. Saya takkan caras jok mi. Sebab aircon saya jual ni tak perlu sufis. Aircon saya jual ni tak perlu sufis. Okay, saya akan cara job me. Okay, jangan risau. Terima kasih Linda, mana dah follow Kelly. Terima kasih mana dah follow saya. Okay, Ashwin, macam mana nak refill yang besar tu kak? Yang refill ni sama macam saya cakap tadi. Kalau nak refill dia, hanya perlu titis ataupun spray saja apa-apa bau yang kakak ada lah. Yang bau yang abang ada tu lah. Boleh saja spray ataupun titis. Okay, kita ada bagi sekali. Tapi kalau tak suka, anda kata tak suka bau yang kita bagi tu, boleh titis ataupun spray dekat situ. Okay, Pok Sumi, terima kasih follow. Yang ni lawak, bijak kedai aircon nanti. Okay, sekejap ya, lagi mana lagi komen. Hani Osman, comel outdoor tu betul. Dua dia ni memang sangat cute. Okey, saya tunjuk dekat-dekat. Okey, nampak tak? Dua-dua ni memang sangat cute. Dia macam betul, nampak macam betul. Okey, nampak macam dia tapi bukan. Nampak macam dia tapi bukan. Jelas tak? Fakru Eddie dan order, terima kasih.
Terima kasih banyak-banyak Fakrul. Terima kasih audio dengan saya. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan Fakrul. Okey, nanti kalau ada sampai boleh bagi tahu saya dekat sini eh. Ada masalah apa-apa boleh bagi tahu. Fakrul order hari ini akan dapat 10 ml essential oil sekali tau. Okey, sempena sale crazy crazy Friday hari ini. Jadi kalau nak, siapa yang nak sebotol ni perfume ni, cepat-cepat buat payment sekarang. Siapa yang nak cepat buat payment sekarang, sebab hari lain saya tak tahu tu, saya tak tahu, tak berani jamin dapat ke tak. Iris, letak dalam kereta ke? Betul-betul Iris. Ah, yang ni untuk letak dalam kereta. Tapi kalau tak nak letak dalam kereta, nak letak dalam rumah boleh. Tapi pastikan ada cahaya matahari lah. Sebab dekat bahagian belakang ni... Okey, dekat bahagian belakang ni dia ada panel solar. Dekat bahagian belakang ni dia ada panel solar. Jadi kena cahaya matahari baru dia akan berfungsi. Baru benda ni akan berpusing dan mengeluarkan bau yang kita letak tu. Tapi kalau nak letak dalam kereta, kita ada pelekat dekat bawah ni. Kita ada pelekat dekat bawah ni, buka saja dia punya pelekat tu, lepas tu letak dekat atas dashboard. Okey, letak dekat atas dashboard kereta tu dan dia akan berpusing sendiri apabila kena cahaya matahari. Tapi kalau tak ada cahaya matahari, jangan risau, sebab yang ni masih boleh guna. Kita bagi sekali dengan satu set. Okey, yang ni untuk letak dekat bilah kipas. Yang ni untuk letak dekat bilah kipas. Okey, yang ni untuk letak dekat bilah kipas tau. So, yang ni kita ada bagi sekali dengan dia punya clip. Yang ni kita ada bagi sekali dengan dia punya clip. Cara pasang dia senang saja. Tolak saja macam tu. Pasang dia senang saja. Tolak saja dia macam tu. Lepas tu, letak dekat dia punya clip tu. Letak dekat dia punya clip tu. Okey. Okey, jelas tak? Jelas tak? Mana lagi? Saya baca komen eh. Baru join. Okey. Firdaus, aircon untuk rumah kucing. Firdaus, nak letak dekat rumah kucing pun boleh, tapi pastikan ada aircon. Okey. Tapi ini bukan untuk ni sebenarnya tau. Ini bukan aircon. Ini adalah mini aircon perfume. Yang ni untuk letak dalam kereta. Comel kan bentuk dia? Comel kan? Dia sebiji macam aircon betul. Nampak tak? Dia punya stiker pun sebiji macam aircon betul. Sebab tu lah ramai lagi yang tak tahu benda ni aircon ke. Sebab tak ramai yang jual lagi. Sebab tu dah sehari ni saya buka produk baru untuk korang, untuk kakak abang semua. Jadi cepat-cepat dapatkan sementara benda ni tak viral lagi. Siapa yang nak, yang terpaling awal, cepat pergi buat payment sekarang tau. Okay. Usul Zayan, ubat gapo tu? Ini bukan ubat abe. Ini bukan ubat. Ini adalah mini aircon perfume. Usul Zayan, ini mini aircon perfume. Yang ni untuk letak dalam kereta, untuk letak dekat atas dashboard kereta. Apa-apa kereta pun tak ada masalah. Apa kereta pun tak ada masalah. Asalkan dia ada aircon. Yang ni untuk kena cahaya matahari. Kalau beli satu ni, kita bukan bagi satu tau. Harga 24 ni kita beli sekali dengan dua set sekali. Kita kalau beli yang ni hari ni, kita akan bagi 1, 2, 3, 4, 5 dan juga paling best sekali kita akan bagi 10 ml essential oil. Jadi 6 item. Okey, 6 item kakak abang akan dapat untuk hari ni siapa yang beli. Terima kasih Aina Atih, share the live. Okey, Acat JB, demo please. Okey, Firdaus, macam mana dia berfungsi? Okey. Okey, cara dia berfungsi macam ni. Okey, saya bagi tahu yang mana yang baru masuk tu. Ini adalah mini aircon perfume. Cara dia berfungsi adalah pasangkan benda ni dekat atas dashboard kereta. Letak dekat atas dashboard kereta tu, lepas tu buka dia punya pita pelekat ni, buka dia punya pita pelekat. Lepas tu yang panel solar ni halakan ke cermin. Halakan ke cermin hadapan memandu tu lah. Okey, letak dekat atas dashboard kereta tu. Bila benda ni kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Okey, automatik kipas ni akan berpusing. Kalau tak ada cahaya matahari, dia tak akan berpusing. Sebab tu dia jimat. Andai kata malam, so dia tak akan berpusing lah. Sebab dia tak ada cahaya matahari. Okey, sebab kalau dia berpusing 24 jam, bau dia tu akan cepat habis. Jadi jangan risau. Dah 10k like. Terima kasih. Siapa yang bantu saya tepi-tepi tu? Terima kasih banyak-banyak korang. Moga dimurahkan rezeki. Bantu saya share, bantu saya tepi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Bagi manfaat dekat semua orang tau. Okey, sambung yang tadi ni. Okey, yang ni kalau ada cahaya matahari baru dia akan berpusing. Okey, baru dia akan berpusing. Jadi kalau tak ada cahaya matahari boleh ke? Kalau tak ada cahaya matahari tak boleh lah. Sebab yang ni memang dia akan kena cahaya matahari. Sebab yang ni hanya menggunakan cahaya matahari saja dia akan berpusing. Okey, so bila kita naik kenderaan tu, bila kena cahaya matahari, bila kena tu, dia akan berpusing sendiri dekat sini. Kipas dia tu akan berpusing dan mengeluarkan bau. Bau dia ada dekat sini.
Okey. Ah, ya, untuk yang ni pula, yang ni boleh letak dekat bilah kipas aircon. Yang ni letak dekat bilah kipas aircon. Okey. Dekat yang ni kita ada bagi sekali dengan klip. Klip ni hanya lekatkan dia, tolak dia masuk dekat sini, dan klip ni terus tolak dekat dia punya bilah kipas tu. Okey, letak dekat dia punya bilah kipas tu lah. Dan bila kena dekat aircon, angin aircon tu, automatik dia punya bilah ni akan terbuka sendiri dan mengeluarkan bau-bau yang kita letak. Okey. Kita ada tiga bau tau. Kita ada tiga flavor dekat sini. Bau lemon, gu panjang dengan lavender. Okey, macam saya ni, saya punya bau lavender. Saya punya ni bau lavender. Okey, siapa lagi komen? Saya terlepas, saya scroll balik eh. Sekejap ya. User berapa satu? Okey, harga ni RM24 akan dapat dua. RM24 ni akan dapat dua item ni. Tapi kita bukan bagi ni saja. Kita bagi macam-macam gift lagi. Jangan risau, kita bagi macam-macam gift lagi. Okey, user dah tanya tadi. Okey. Okey. Ini susah ni. Siapa ni? Gio, macam mana guna? Okey. Gio guna, cara guna dia. Okey, cara guna dia, yang ni letak saja dekat atas dashboard kereta tu. Yang ni letak saja dekat atas dashboard kereta tu. Okey. So bila kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Okey, bila kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Yang ni untuk mengeluarkan bau tau. Yang ni untuk mengeluarkan bau. Kalau yang ni pula pun sama. Yang ni pun mini perfume aircon juga. Yang ni letak dekat dia punya bilah kipas tu. Kalau kita tak nak letak dekat dalam kereta, kita boleh letak dekat dalam rumah. Tapi pastikan yang ada kipas lah. Kalau letak dekat kipas, so bila kena dekat dia punya angin tu keluar, automatik kipas ni akan terbuka lah. Dan dia mengeluarkan bau. Okey, dia punya bau ada kat sini. Untuk yang panjang ada kat sini. Kalau untuk yang pendek, yang compressor ni ada dekat sini. Okey. Kalau bau tu dah habis, jangan risau. Kalau bau tu dah habis, kita ada bagi sekali untuk hari ni. Siapa yang beli hari ni? Okey, siapa yang beli hari ni untuk Crazy Friday, kita ada bagi sekali 10ml essential oil. Okey, jadi siapa yang nak dapatkan 10ml essential oil ni untuk hari ni, cepat-cepat buat payment tau. Sebab hari lain saya tak tahu, berani jamin, saya tak berani jamin dapat ke tak. Sebab kalau hari lain mungkin tak akan dapat lagi. So hari ni saja Crazy Friday kita bagi. Terima kasih yang mana dah hadir. Irfan, datang apa ni? Ini mini perfume aircon. Ini mini perfume aircon. Okey, ini mini perfume aircon untuk letak dekat dalam kereta. Okey, senang cerita, ini perfume kereta lah. Ini perfume kereta. Okey, dia bentuk macam aircon. FK, ada COD ke? Ada. Nanti dekat dia punya dekat dekat last tu, lepas dah add to cart tu, dekat last, pilih cara pembayaran. Cash on delivery. Okay, pilih cara pembayaran cash on delivery. Lee, COD ada tak untuk Sabah? Tak ada, Lee. Kalau Sabah Sarawak, kita tak ada buka COD. Kalau Sabah Sarawak, kita tak ada buka COD. Tapi kalau dekat Semenanjung, ada. Dekat Semenanjung, masih ada. Hiso, yang besar tu macam mana guna? Okay, kalau macam yang besar, span ni. Jadi, andai kata dekat dalam span ni, kita pakai ni dah habis bau dia, jangan pergi buang. Jangan kakak abang buang bau span dia tu. Sebab bila habis, buka saja balik dekat dalam ni dan titis saja bau dekat dalam ni balik. Okey, titis ataupun spray. Kalau tak suka bau yang kita bagi tu, kakak abang jangan buang span tu. Hanya perlu titis ataupun spray saja bau yang baru. Okey, apa-apa saja bau yang ada dekat dalam bilik lah. Kalau tak ada, kita dah bagi sekali untuk hari ni. Hari ni tau, hari ni untuk Crazy Friday. Okey, hari lain saya tak tahu dapat ke tak lah. Tapi untuk hari ni masih ada. Pocik, apa benda ni? Ini adalah perfume aircon. Ni, Pocik. Ini adalah perfume aircon untuk kereta. Untuk kereta. Uncle Syam, sabar-sabar. Minum air dulu. Okey, saya minum air dulu. Ujang Mua, kalau nak beli dua hitam dan putih. Hitam kita tak ada. Hitam kita tak ada. Kita hanya ada putih. Hanya ada warna grey. Dua-dua grey tu lah. Abu-abu tu. Dan juga warna putih silver. Okey, macam dekat tempat saya ni adalah warna putih-putih. Kalau nak beli dua, boleh. Maksudnya, add to cart dulu yang warna nak. Contoh kalau nak warna hitam, ambil warna hitam pula. Kalau nak warna grey, add to cart dulu warna grey. Lepas tu, masuk lagi sekali, add lagi to cart untuk warna putih pula. Lepas tu, buat payment sekali. Cakap pelan-pelan, relax-relax. Itulah, saya dah biasa saya cakap laju. Okey, saya dah biasa cakap laju. Okey.
Kau habis bulat, sejuk ke ni? Dia tak sejuk. Yang ni untuk perfume aircon. Yang ni maksudnya, ini adalah mini aircon perfume untuk letak dalam kereta. Ini untuk letak dalam kereta tau. Bukan untuk letak, bukan untuk aircon yang besar tu, bukan. Ini adalah untuk letak dalam kereta. Okey, jadi kalau nak tanya sejuk ke tak tu, saya tak berani jamin. Sebab dia lebih lebih kepada function mengeluarkan bau. Mengeluarkan bau dalam kereta. Kuat ke tu, Akmal? Yang ni dia kalau kena cahaya matahari, dekat belakang ni dia ada panel solar. So kalau kena cahaya matahari, baru dia akan berfungsi benda ni. Okay, tapi yang ni dia tak perlu kena cahaya matahari pun tak apa. Yang ni hanya letak dekat bilah kipas aircon tu. Yang ni hanya letak dekat bilah kipas aircon tu. Dan bila kena aircon, dia akan auto terbuka sendiri. Dia akan auto terbuka sendiri dan keluarkan bau yang ada dekat dalam ni lah. Okay, bau dia ada dekat sini. Bau dia ada dekat sini. Red betul perfume kereta. Kereta ni tu aircon ni tabrak, betul. Ini sangat rare. Ini sangat rare sebab jarang lagi. Jarang ramai yang tak tengok lagi yang benda ni Aku mak anginnya. Yang ni bukan aircon kakak. Yang ni bukan aircon. Yang ni adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni adalah mini aircon perfume. Zenos, ni mainan ke? Bukan, ini bukan mainan. Ini adalah mini aircon perfume. Jadi yang ni untuk letak dalam kereta. Okey, yang ni untuk letak dalam kereta, letak atas, dekat atas dashboard kereta tu, dan dia akan mengeluarkan bau-bau yang kita letak dalam ni. Bau ni kita ada bagi sekali. Kita ada bagi sekali dalam satu set ni. Okey, contoh macam saya ambil lavender. Jadi dia akan mengeluarkan bau-bau lavender lah. Tapi kalau dekat yang dekat dalam beg kuning tu, dia ada tiga bau. Okey, dekat beg kuning tu dia ada tiga bau. Kalau tak suka bau lavender, boleh ambil lemon ataupun gugur panjang. Kalau bau gugur panjang tu, dia kuat sikit. Brory, less. Less apa tu? Kalau nak hitam dan putih macam mana? Ujang. Okey, Ujang saya dah terangkan tadi dah. Pojik, apa ni? Ini Pojik pun saya dah cakap tadi. Pojik saya dah cakap tadi. Sekejap yang saya keluar balik. Azman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabrak, okey. Dan payment sebab perfume kereta ni menarik. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Tabrak. Semoga dimulakan rezeki. Dia permudahkan segala urusan Tabrak beli dengan saya. Nanti kalau dah sampai Tabrak, boleh bagi tahu saya dekat sini tau. Okay? Nanti kalau sampai boleh bagi tahu saya dekat sini. Okay ke tak? Okay. Azman, berapa ringgit sis? Harga RM24 saja. Azman, harga RM24 akan dapat dua item ni. Akan dapat dua item ni. Tapi kita bukan bagi ni saja. Siapa yang beli hari ni, kita akan bagi free gift. Antaranya adalah akan dapat dia punya stiker. Okey, dia punya stiker. Akan dapat dia punya bau. Dan juga paling istimewa sekali, kita akan bagi satu botol 10ml essential oil. Okey, jadi kalau dah habis, kita hanya perlu titik saja dekat dalam dia punya bau tu lah. Okey, jelas tak? Tabrak payment, betul, terima kasih. Kalau beli dua tapi nak satu putih dan hitam. Kalau beli dua, nak satu putih dan hitam. Sama macam saya cakap tadi juga Ujang. Kalau nak beli dua, contoh saya dekat situ dia ada tulis putih dengan putih. Maksudnya putih-putih, so akan dapat putih-putih lah. Tapi kalau payment untuk abu-abu, yang ni abu dengan yang ni abu. So dua-dua akan dapat warna abu-abu. Okey, dia tak boleh pilih macam contoh nak yang ni putih ke yang dia hanya bagi dekat yang dia tulis list itu sahaja. Papa, ada remote ke yang dia hanya bagi dekat kita bekalkan cahaya matahari. Saya tak guna remote, tak guna bateri. Lagi jimat eh Papa, lagi jimat. Okay. Okay. Mak Yi, sejuk tak? Saya tak boleh nak jamin sejuk ke tak sebab yang ni dia lebih kepada fokus bau-bauan. Okey, yang ni untuk mengeluarkan bau saja Mak Yi. Mak Yi, ini untuk mengeluarkan bau tau. Jangan salah faham. Ini bukan aircon ya. Ini bukan aircon ya. Ini adalah perfume. Siapa ni? Cara letak dalam kereta. Okey, cara letak dalam kereta, dekat bawah ni dia ada stiker, dia ada pelekat tau. Dekat bawah ni dia ada pelekat. Jadi buka dia punya pelekat tu, so letak dekat atas dashboard kereta macam tu. Halakan belakang ni, halakan belakang ni ke cermin. Okey, halakan belakang ni ke cermin. Jadi apabila bahagian belakang ni kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Tapi kalau waktu malam, dia tak akan berpusing lah. Waktu malam dia tak akan berpusing sebab tak ada cahaya matahari. Jadi bila kena cahaya matahari saja, dia akan auto berpusing dekat sini. Okey, so dah jimat lah dekat situ. Kalau dia sentiasa berpusing 24 jam, bau dia akan cepat habis kan. Jadi so dah jimat dekat situ. Kakak abang jangan risau. Azman, cun. Memang cun. Terbaik. Aircon ni, user, aircon ni kalau tak nak lekat, aircon ni kalau tak nak lekat, sangkut kat aircon kereta, boleh ke? Boleh. Nak letak dekat mana tu?
Boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan kalau untuk yang ni, pastikan letak dekat kipas. Dekat contoh, kalau nak letak dekat dalam rumah. Kalau nak letak dekat dalam rumah, boleh pakai yang ni. Sebab dia ada bagi sekali dengan dia punya ni lah. Dia punya klip ni. Dia punya klip ni. Okay. So, klip saja dekat bilah kipas tu, dia akan auto keluarkan bau. Okay. Kalau untuk yang ni pula, kalau untuk yang ni pula, tak nak pakai dalam kereta, tak ada masalah. Nak pakai mana-mana pun tak ada masalah. Asalkan ada cahaya matahari. Okey, ada cahaya matahari. Sebab yang belakang ni menggunakan tenaga solar. Okey, yang ni menggunakan tenaga solar. Jadi kalau nak letak mana-mana tu, pastikan ada tenaga cahaya matahari yang kena dekat dia punya panel solar ni lah. Gu panjang bau apa? Janggut merah. Okey, gu panjang tu dia bau kolong. Kolong. Gu panjang tu dia bau kolong. Saya tak tahu nak describe macam mana bau kolong tu sebab saya tak pernah pakai. Tapi lelaki biasa pernah pakai kot. Tapi gu panjang tu dia bau kuat sikit. Dia bau lebih kuat daripada yang bau lavender dengan lemon lah. Tapi kalau siapa yang tak suka bau kuat, suka yang bau lembut sahaja, boleh ambil bau lavender. Macam saya ambil lavender. Okey, boleh ambil bau lavender dengan lemon. Okey, bau lavender dengan lemon. Boleh ambil dekat situ. Untuk lemon dengan lavender tu masih ada stok lagi tu. Okey, terima kasih tau. Mana yang dah follow? Azman, suam-suam gitu rasanya. Mungkin suam-suam gitulah sebab dia lebih kepada fokus bau. Dia bukan kepada dia punya angin tu, bukan. Cara letak kat kereta. Saya dah terangkan tadi ni. Okey, saya letak kat kereta macam tu saja. Okey, letak dekat atas dashboard tu. Kita ada bagi pelekat tu, letak saja atas dashboard tu. Yang ni pula letak dekat bilah kipas. Okey, letak dekat bilah kipas. Yang ni kita ada bagi sekali dengan klip ni, pasang saja dekat belakang ni. Okey, pasang saja dekat belakang ni. Lepas tu letak dekat dia punya bilah kipas tu. Okey, letak dekat dengan punya bilah kipas tu. So akan auto berpusing. Okey? Akan auto berpusing. Okey, jelas tak? Janggut merah, bau apa yang sedap? Okey, kalau orang yang tanya saya, saya suka bau apa? Kalau saya sendiri, saya suka bau lavender. Saya suka bau lavender tau. Kalau saya lah, sebab saya suka bau lembut-lembut. Tapi kalau abang-abang tu yang suka bau kuat-kuat, boleh ambil bau gua panjang. Gua panjang tu dia bau kuat sikit. Tapi kalau suka bau yang lembut-lembut, boleh ambil lavender ataupun lemon. Lavender ataupun lemon. Ujang, okey, grey putih sekali post tak boleh ke? Grey putih. Ujang, kalau Ujang nak warna grey dengan putih tadi, ada. Ujang ambil yang dia tulis putih silver. Ujang ambil yang dia tulis putih silver. Itu warna grey dengan putih. So maksudnya yang ni akan jadi putih, yang ni akan jadi silver. Yang tu putih. Kalau dua kali beli, dua kali duit post. Bukan. Dia tak akan dapat dua kali post. Dia bila dah add to cart, buat payment sekali. Add to cart, buat payment sekali terus. So, dia tak akan jadi dua kali post. Dia akan jadi satu kali saja. Okay? Azman, RM1 berapa, satu berapa ringgit? Okay, untuk satu ni harga RM24 tau. Akan dapat dua item. Okay, akan dapat dua item. Dua-dua ni akan dapat. Tapi, kita bukan bagi ni saja. Untuk yang mana beli hari ni sepenuh Crazy Friday, akan dapat free gift sticker dan juga 10ml essential oil. Okay, kita bagi essential oil ni untuk mana yang beli hari ni saja. Okay, mana yang beli hari ni saja. Untuk hari lain, saya tak berani jamin lagi lah dapat ke tak. Wanita collection. Lain macam perfume kereta ni. Tak pernah tengok lagi yang macam ni comel. Betul tu. Sebab ramai yang baru tengok hari ni. So korang kena grab cepat-cepat. Sebab yang perfume ni memang sangat unik. Bentuk dia comel macam aircon. Okay, korang boleh tengok dekat-dekat saya letak ni. Nampak tak? Bila saya letak dekat-dekat macam ni, sebijik macam aircon betul eh. Sebijik macam aircon betul. Nampak dia punya stiker ni. Stiker ni lah saya cakap tadi. Stiker ni kita akan bagi sekali dengan satu set ni. Kita akan bagi sekali satu set ni. So nak design, nak letak dia punya barang macam apa ni, dia punya pelekat tu nak letak macam mana pun boleh. Tak ada masalah eh. Sekejap, mana lagi? Wanita Collection sudah bayar. Moga selamat sampai. Thank you sir. Terima kasih Wanita Collection. Terima kasih banyak-banyak Wanita Collection beli dengan saya. Okay. Semoga dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan Wanita Collection. Nanti kalau sampai bagi tahu saya tau. Okay. Moga selamat sampai eh. Ni siapa? Min. Macam mana gunanya? Okay Min. Cara guna dia, Min buka saja dekat belakang ni. Okay. Koyakkan plastik yang kita bagi ni. Kita ada bagi plastik ni sekali. So koyakkan dia, letak dia akan bagi ni tau. Dekat dalam ni. Bila dalam plastik tu akan dapat ni sekali. So letak dekat dalam ni. Okay. Letak dekat dalam ni. Dan tutup macam biasa. Okay. Tutup macam biasa. Okay. Tutup macam biasa macam ni. Lepas tu dekat bawah ni dia ada. Dia buat kipas ni.
Okay, dekat bawah ni dia ada bagi pelekat. So buka pelekat ni, letak dekat dia punya dashboard tu. Letak dekat dashboard kereta masing-masing lah. Okay, so dekat belakang ni dia ada panel solar. Apabila kena cahaya matahari, automatic kipas ni akan berfungsi. Okay, automatic kipas ni akan berfungsi. Ini mana yang dekat belakang ni? Okay, automatik benda ni akan berpusing tau. Okay, so kalau tak ada cahaya matahari, dia tak akan berpusing lah. Okay, untuk yang ni pula, yang ni pun ada function dia. Okay, yang ni pun ada function dia. Okay, yang ni untuk letak dekat bilah kipas. Yang ni untuk letak dekat bilah kipas tu. Okay, kita ada bagi dengan sekali dengan dia punya clip ni. Okay, masukkan saja dekat dalam ni macam ni. Okay, lepas tu masukkan dekat dia punya bilah kipas tu. Okay, masuk dekat dia punya bilah kipas tu. So, bila kita dah on aircon, dia akan auto terbuka sendiri. Nampak tak? Dia akan auto terbuka sendiri bila kena dekat bilah kipas tu. Okay, jelas tak kakak? Jelas tak abang? Okay. Okay, mana lagi? Untuk bilik, awang, untuk bilik okey tak? Okay, awang. Okay, kalau untuk bilik, awang boleh letak. Tapi kalau nak letak dekat kipas, boleh buat macam saya beritahu tadi lah. Okay, sebab dia ada klip dekat sini. So, sepitkan klip dia ni dekat bahagian kipas. Okay, letak dekat kipas tu. Okay, yang ni pula kalau nak letak dekat dalam bilik boleh, tapi pastikan ada cahaya matahari. Okay, kalau ada cahaya matahari masuk ataupun kena dekat dia punya panel solar, baru benda ni akan berpusing. Okay. Mun Maira, okay kak faham, thank you terangkan dan payment. Terima kasih Mun Maira. Terima kasih banyak-banyak beli dengan saya Mun Maira. Semoga dimurahkan rezeki, dia pun mudahkan segala urusan. Terima kasih beli dengan saya, support saya. Okay, nanti kalau sampai boleh bagi tahu saya dekat sini tau. Okay, siapa lagi terima kasih tau? Mana yang dah follow? Zairi, ajar cara pasang. Okay Zairi, untuk cara pasang dia, okay, nanti bila dah dapat, dekat belakang ni akan ada pelekat dekat belakang tu. Nanti buka pelekat dia tu. Lepas tu, dekat dia punya stiker ni pun sama, dia punya pita pelekat ni, buka dia punya ni, lepas tu lekat saja dekat dia punya atas dashboard tu. Letak dekat atas dashboard tu so dia takkan jatuh lah, dah akan stabil. Okay, bila dah letak ni, pastikan benda ni menghadap ke arah cermin. Okay, menghadap ke arah cermin hadapan. So bila kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Okay, automatik kipas ni akan berpusing. Okay, so kalau dah kena cahaya matahari, baru dia akan berpusing dan mengeluarkan bau yang kita letak. Okay, untuk letak bau dia ada dekat sini. Untuk letak bau dia ni ada dekat sini. Okay, yang bau ni kita ada sertakan sekali tau. Yang bau ni kita ada sertakan sekali dekat dalam ni. Yang ni untuk yang panjang. Untuk yang ni lah, untuk yang ni. Okay, yang ni untuk yang ni. Okay, yang ni untuk yang pendek ni. Okay, so kalau dah letak ni, kalau dah letak, sekejap eh. Okay, kalau dah letak dalam ni, dia akan auto mengeluarkan bau yang kita letak. Contoh kalau kita letak lavender, kita letak lemon, dia akan keluar bau tu lah. Tapi kalau kita letak bau durian, keluarlah bau durian. Itu contoh sahaja tau. Jangan serius eh. Itu contoh sahaja. Okay. Okay, mana lagi komen? Saya komen dulu. Mana yang terlepas, saya baca lagi sekali, okay? Fastro, saya dah order. Terima kasih, Fastro. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak pin komen Fastro. Okay, segala urusan Fastro. Nanti kalau dah sampai, boleh beritahu saya dekat sini, eh. Fastro dah order hari ni, akan dapat free 10ml essential oil sekali tau. Okay, kalau tak dapat, nanti bagi tu saya. Okay, terima kasih banyak-banyak Fastro support saya. Okay. Okay, dah order dan payment online terbaik. Terima kasih Mun Maira. Mun Maira, terima kasih banyak-banyak support saya. Okay, fast roll dan order. Okay, saya dah pin tadi. Amin, benda apa ni? Ini adalah mini aircon perfume, Amin. Ini adalah mini aircon perfume. Bentuk dia macam aircon, eh. Bentuk dia macam aircon, tapi dia bukan aircon. Ini adalah mini perfume aircon. Jadi, yang ni untuk letak dalam kereta. Yang ni untuk letak dalam kereta. Letak dekat atas dashboard kereta tu. Okay. Yang ni untuk letak dekat atas dashboard kereta. Okay, yang ni hanya akan berfungsi apabila kena cahaya matahari saja. Okay, yang dekat belakang ni dia ada panel solar. Dekat bahagian belakang ni dia ada panel solar. Jadi apabila kena cahaya matahari, automatik dia akan berpusing. Okay, bila kena cahaya matahari, automatik dia akan berpusing kakak abang. Okay. Kadir, comel aircon, betul. Memang cute sangat-sangat Kadir. Okay, memang cute sangat-sangat sebab yang ni tak ada orang.
sekarang eh. Harga sekarang kita bagi RM24 bukan untuk satu tau. Ah, bukan untuk satu. Okey, tawaran ni, tawaran pula. Okey, apa ni, harga ni dia akan habis dalam masa berapa hari, berapa minit tu? 3 jam. Okey, 3 jam lagi akan habis sebab hari ni dia buat untuk sepenuhnya Crazy Friday. Okey. So siapa yang dapat harga RM24 ni untuk dua item ni, cepat pergi grab sekarang tau. Dan mana yang payment hari ni, mana yang payment untuk hari ni akan dapat free lagi satu botol 10ml essential oil. Okay, kalau siapa yang beli selepas ni saya tak tahulah dia akan dapat ke tak. Okay, tapi untuk hari ni kita bagi sekali satu set 10ml essential oil. Okay. Super dark. Gu panjang bau macam mana? Okay, gu panjang tu bau dia sangat kuat. Bau dia sangat kuat. Jadi kalau tak suka bau kuat, bau dia macam kolong macam tu lah. Okay. Kalau tak suka bau kuat, boleh ambil yang dua bau lagi. Bau lemon dengan bau lavender. Macam saya ni bau lavender. Macam saya ambil ni, saya ambil bau lavender. Bau lavender dengan bau lemon yang tu bau lembut sikit. Kalau bau kolong tu, gu panjang tu dia bau kuat. Dia yang tu dia bau kuat sikit. Syah, kompresor nak letak kat luar ke sis? Tak perlu Syah, tak perlu, jangan letak luar. Okay, kompresor ni Syah letak saja dekat atas dashboard kereta tu. Tapi pastikan dia punya panel ni menghadap ke cermin. Okay, dia punya panel ni menghadap ke cermin. Tak perlu letak dekat luar. Okay, tak perlu pasang elektrik ke apa, tak perlu. Ini hanya menggunakan cahaya solar, cahaya matahari sahaja. Okay Syah, so bila benda ni menghadap cahaya matahari dan kena panas cahaya matahari ni, automatic kipas ni akan berfungsi. Okay, dan mengeluarkan bau yang kita letak dalam ni. Bau dia ada dekat sini. Okey, bau dia dekat sini. Kita ada bagi sekali. Kita ada bagi sekali dekat sini. Okey. Terima kasih yang mana follow. Okey, sekejap saya baca satu-satu. Kalmir. Kak, ni apa kak? Cuba cerita. Saya serius tak tahu. Okey, Kalmir. Okey, Kalmir. Saya bagi tahu untuk Kalmir. Ini adalah mini aircon perfume. Bukan aircon tau. Ini adalah mini aircon perfume. Okey, yang ni untuk letak dalam kenderaan. Nak letak dalam lori, nak letak dalam bas, nak letak dalam kereta, apa-apa saja tak ada masalah. MPV pun boleh. Asalkan ada aircon. Dan yang ni boleh, tak ada aircon pun tak ada masalah. Yang ni tak ada masalah. Kalau siapa aircon yang tak ada, kereta tak ada aircon, tak ada masalah. Yang ni asalkan ada cahaya matahari masuk. Okay, sebab yang ni menggunakan panel solar. Dekat belakang ni dia menggunakan panel solar. Jadi kalau belakang ni kena, bila letak tu, kita pasang tu menghadap ke cermin tau. Cermin ada dekat belakang tu. Okay, cermin dekat depan tu lah. So bila kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Okay, automatik kipas ni akan berpusing dan mengeluarkan bau-bau yang terdapat dalam ni lah. Okey, yang ni pula kita letak dekat atas, kita letak dekat bilah kipas. Okey, yang ni nak letak dalam kereta boleh, nak letak dekat dalam bilik pun boleh, atau dalam rumah pun boleh. Maksudnya yang ada kipas. Kalau contoh nak wangikan rumah tu gunakan kipas. Boleh. Okey. Sebab kita ada bagi sekali dengan klip. Kita ada bagi sekali dengan klip. Cara dia masukkan macam ni saja. Call me. Cara dia masukkan macam ni saja dan terbalik ni. Okey, lepas tu bilah ni, kita cucuk saja dekat dia punya bilah kipas tu. So bila kena angin, automatik dia akan keluarkan bau. Bila kena angin, automatik dia keluarkan bau. Okey. Okey, jelas tak? Jelas tak? Ali Samad, salam. Waalaikumsalam. Lagi Syah. Oh, ingatkan macam aircon di rumah. Kompresor duduk kat luar. Jangan risau Syah. Jangan risau. Yang ni kita tak perlu letak dekat luar. So dah jimat elektrik. Yang ni memang letak dua-dua dekat dalam kereta. Okay. Dan tak berat eh. Jangan risau. Dia sangat ringan. Okay, sangat ringan. So tak perlu nak panjat tangga ke apa nak pergi pasang kompresor ni. Tak perlu. Jangan risau. Okay. Sekejap eh. Lagi. Kak, tunjuk yang besar tu kak. Yang ni ke? Yang ni eh? Okey, yang ni. Ashwin, yang ni. Okey, yang ni dia bentuk sama macam aircon eh. Bentuk sama macam aircon. Tapi yang ni dia ada kipas. Yang ni dia ada kipas. Tapi jangan risau eh. Kalau belilah ni, kita tak perlu buat pilihan nak beli, nak ambil yang tu ke yang ni. Tak perlu. Sebab bila dah beli satu set ni, kita akan bagi sekali dengan yang ni. Kita akan bagi sekali yang ni dalam satu set. Kita bagi yang ni sekali dalam satu set.
Okay, so bila dah dapat ni, akan dapat dua set ni. Satu clip, satu clip yang ni untuk letak dekat belakang ni. Kita juga akan bagi dia punya span ni. Kita juga akan bagi dia punya span ni. Lepas tu, siapa yang beli akan dapat stiker tau. Dapat stiker hari ni. Siapa yang beli hari ni akan dapat stiker. Stiker ni stiker brand. So nak letak dekat sini, nampak tak macam yang saya letak tu? Nampak macam real eh, nampak macam real. Ini adalah stiker tau kakak abang. So letak dekat ni, kita boleh ambil lah apa-apa brand yang kita nak. Lagi satu yang paling best lagi, hari ni untuk Crazy Friday, saya akan bagi 10ml essential oil. Jadi kalau wangian yang kita bagi ni dah habis, yang ni memang dia bau tau, yang ni bau lavender. Okay, kalau yang ni dah habis, hanya perlu titis sahaja. Buka saja dekat dalam ni, lepas tu titis macam biasa dekat dalam. Titis ataupun spray. Maksudnya kalau tak nak pakai yang kita bagi tu, boleh spray ataupun titis lah. Okay, boleh spray ataupun titis. Okay. Terima kasih. Mana lah polo saya? Okay. Mana lagi? Syah. Syah, Syah. Tadi saya nampak komen Syah. Syah, kena beli asing-asing ke? Tak Syah, tak kena beli asing-asing. Sebab kalau dah beli ni, kita akan bagi satu set. Kita akan bagi satu set. Okay. Syah, kena beli asing-asing ke? Tak Syah, tak kena beli asing-asing. Sebab kalau dah beli RM4 ni bukan dapat satu item, tapi akan dapat dua sekali. Okey, akan dapat dua sekali. Azmi, cucuk kat aircon, maksudnya aircon yang ni ke? Aircon yang betul-betul aircon tu ke? Kalau nak cucuk kat aircon tu, ambil yang ni. Kalau nak cucuk dekat aircon yang betul-betul tu, ambil yang ni. Bukan ambil yang ni, kita bagi satu set. Maksudnya, yang ni boleh cucuk dekat aircon. Yang ni boleh letak dekat aircon. Sebab dia ada bagi clip. Okey, dia ada bagi clip sekali. Sejuk ke nanti Faizy? Faizy, yang ni bukan aircon Faizy. Yang ni adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni adalah mini aircon. Kalau nak tiri, yang ni bukan aircon Faizy. Yang ni adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni adalah mini aircon. Okay, yang... Okay, yang ni adalah mini bilik tidur lah. Tapi yang ni, okay, yang ni ada letak dekat panel solar. Panel solar, kalau dah kita dah buka aircon tu, dia mungkin membantu sedikit, tapi sedikit persen sajalah membantu untuk sejukkan dalam kereta. Tapi dia lebih kepada fokus bau. Dia akan hilangkan bau-bau dia busuk dalam kereta apa semualah, bau hapak ke apa. Super dark, macam mana nak isi flavor? Okay, super dark. Kita ada bagi sekali dengan yang ni, span ni. So, bila dah dapat ni, koyakkan saja dia plastik tu, akan dapat dalam bentuk macam ni. Okay, untuk yang bulat ni, okay, akan dapat dalam bentuk kapsul macam ni. Nampak tak? Nampak tak dia macam span macam tu kan? So, letak saja dekat dalam macam ni. Yang ni span dia ni bau lavender. Saya ambil lavender. So, tutup saja macam ni. Tutup saja macam ni. Letak macam biasa. Tapi andai kata bau ni dah habis, super dark, andai kata bau ni dah habis bau, jangan risau. Kita ada bagi 10ml essential oil yang bau yang sama. Tapi kalau tak suka bau yang kita bagi tu, super dark boleh ganti bau tu dengan bau lain. Maksudnya boleh pakai bau yang ada dekat dalam rumah tu lah. Bau-bau apa saja, bau-bau apa saja yang super dark suka lah. Okey, boleh letak dekat dalam ni titis ataupun spray. Titis ataupun spray. So, boleh guna macam biasa. Okey? Mi, aduh lepas ni habislah tak ada jok sufih dah. Alamak. Mi jangan risau. Saya takkan caras jok mi. Saya takkan caras jok mi. Sebab aircon saya jual ni tak perlu servis. Aircon saya jual ni tak perlu servis. Okay, saya akan cara job me. Okay, jangan risau. Terima kasih Linda, mana dah follow Kelly. Terima kasih mana dah follow saya. Okay, Ashwin, macam mana nak refill yang besar tu kak? Yang refill ni sama macam saya cakap tadi. Kalau nak refill dia, hanya perlu titis ataupun spray saja apa-apa bau yang kakak ada lah. Yang bau yang abang ada tu lah. Boleh saja spray ataupun titis. Okay, kita ada bagi sekali. Tapi kalau tak suka, anda kata tak suka bau yang kita bagi tu, boleh titis ataupun spray dekat situ. Okay, Pak Sumi, terima kasih follow. Yang ni lawak, bijak kedai aircon nanti. Okay. Sekejap ya, lagi mana lagi komen? Hani Osman, comel outdoor tu betul. Dua dia ni memang sangat cute. Okey, saya tunjuk dekat-dekat. Okey, nampak tak? Dua-dua ni memang sangat cute. Dia macam betul, nampak macam betul. Okey, nampak macam dia tapi bukan. Nampak macam dia tapi bukan. Jelas tak? Fakru Eddie dan order, terima kasih.
Terima kasih banyak-banyak Fakrul. Terima kasih audio dengan saya. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan Fakrul. Okey, nanti kalau ada sampai boleh bagi tahu saya dekat sini eh. Ada masalah apa-apa boleh bagi tahu. Fakrul order hari ni akan dapat 10 ml essential oil sekali tau. Okey, sempena sale crazy crazy Friday hari ni. Jadi kalau nak, siapa yang nak sebotol ni, perfume ni, cepat-cepat buat payment sekarang. Siapa yang nak cepat buat payment sekarang, sebab hari lain saya tak tahu tu, saya tak tahu, tak berani jamin dapat ke tak. Iris, letak dalam kereta ke? Betul-betul Iris. Ah, yang ni untuk letak dalam kereta. Tapi kalau tak nak letak dalam kereta, nak letak dalam rumah boleh. Tapi pastikan ada cahaya matahari lah. Sebab dekat bahagian belakang ni... Okey, dekat bahagian belakang ni dia ada panel solar. Dekat bahagian belakang ni dia ada panel solar. Jadi kena cahaya matahari baru dia akan berfungsi. Baru benda ni akan berpusing dan mengeluarkan bau yang kita letak tu. Tapi kalau nak letak dalam kereta, kita ada pelekat dekat bawah ni. Kita ada pelekat dekat bawah ni, buka saja dia punya pelekat tu, lepas tu letak dekat atas dashboard. Okey, letak dekat atas dashboard kereta tu dan dia akan berpusing sendiri apabila kena cahaya matahari. Tapi kalau tak ada cahaya matahari, jangan risau, sebab yang ni masih boleh guna. Kita bagi sekali dengan satu set. Okey, yang ni untuk letak dekat bilah kipas. Yang ni untuk letak dekat bilah kipas. Okey, yang ni untuk letak dekat bilah kipas tau. So, yang ni kita ada bagi sekali dengan dia punya clip. Yang ni kita ada bagi sekali dengan dia punya clip. Cara pasang dia senang saja. Tolak saja macam tu. Pasang dia senang saja. Tolak saja dia macam tu. Lepas tu, letak dekat dia punya clip tu. Letak dekat dia punya clip tu. Okey. Okey, jelas tak? Jelas tak? Mana lagi? Saya baca komen eh. Baru join. Okey. Firdaus, aircon untuk rumah kucing. Firdaus, nak letak dekat rumah kucing pun boleh, tapi pastikan ada aircon. Okey. Tapi ini bukan untuk ni sebenarnya tau. Ini bukan aircon. Ini adalah mini aircon perfume. Yang ni untuk letak dalam kereta. Comel kan bentuk dia? Comel kan? Dia sebiji macam aircon betul. Nampak tak? Dia punya stiker pun sebiji macam aircon betul. Sebab tu lah ramai lagi yang tak tahu benda ni aircon ke. Sebab tak ramai yang jual lagi. Sebab tu dah sehari ni saya buka produk baru untuk korang, untuk kakak abang semua. Jadi cepat-cepat dapatkan sementara benda ni tak viral lagi. Siapa yang nak, yang terpaling awal, cepat pergi buat payment sekarang tau. Okay. Usul Zayan, ubat gapo tu? Ini bukan ubat abe. Ini bukan ubat. Ini adalah mini aircon perfume. Usul Zayan, ini mini aircon perfume. Yang ni untuk letak dalam kereta, untuk letak dekat atas dashboard kereta. Apa-apa kereta pun tak ada masalah. Apa kereta pun tak ada masalah. Asalkan dia ada aircon. Yang ni untuk kena cahaya matahari. Kalau beli satu ni, kita bukan bagi satu tau. Harga 24 ni kita beli sekali dengan dua set sekali. Kita kalau beli yang ni hari ni, kita akan bagi 1, 2, 3, 4, 5 dan juga paling best sekali kita akan bagi 10 ml essential oil. Jadi 6 item. Okey, 6 item kakak abang akan dapat untuk hari ni siapa yang beli. Terima kasih Aidan Atih, share the live. Okey, Acat JB, demo please. Okey, Firdaus, macam mana dia berfungsi? Okey. Okey, cara dia berfungsi macam ni. Okey, saya bagi tahu yang mana yang baru masuk tu. Ini adalah mini aircon perfume. Cara dia berfungsi adalah pasangkan benda ni dekat atas dashboard kereta. Letak dekat atas dashboard kereta tu, lepas tu buka dia punya pita pelekat ni, buka dia punya pita pelekat. Lepas tu yang panel solar ni halakan ke cermin. Halakan ke cermin hadapan memandu tu lah. Okey, letak dekat atas dashboard kereta tu. Bila benda ni kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Okey, automatik kipas ni akan berpusing. Kalau tak ada cahaya matahari, dia tak akan berpusing. Sebab tu dia jimat. Andai kata malam, so dia tak akan berpusing lah. Sebab dia tak ada cahaya matahari. Okey, sebab kalau dia berpusing 24 jam, bau dia tu akan cepat habis. Jadi jangan risau. Dah 10k like. Terima kasih. Siapa yang bantu saya tepi-tepi tu? Terima kasih banyak-banyak korang. Moga dimurahkan rezeki. Bantu saya share, bantu saya tepi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Bagi manfaat dekat semua orang tau. Okey. Sambung yang tadi ni. Okey, yang ni kalau ada cahaya matahari baru dia akan berpusing, okey? Baru dia akan berpusing. Jadi kalau tak ada cahaya matahari boleh ke? Kalau tak ada cahaya matahari tak boleh lah, sebab yang ni memang dia akan kena cahaya matahari. Sebab yang ni hanya menggunakan cahaya matahari saja dia akan berpusing. Okey, so bila kita naik kenderaan tu, bila kena cahaya matahari, bila kena tu, dia akan berpusing sendiri dekat sini. Kipas dia tu akan berpusing dan mengeluarkan bau. Bau dia ada dekat sini.
Okey. Ah, yang untuk yang ni pula, yang ni boleh letak dekat bilah kipas aircon. Yang ni letak dekat bilah kipas aircon. Okey. Dekat yang ni kita ada bagi sekali dengan klip. Kita bagi sekali dengan klip eh. Klip ni hanya lekatkan dia apa tolak dia masuk dekat sini dan klip ni terus tolak dekat dia punya bilah kipas tu. Okey, letak dekat dia punya bilah kipas tu lah. Dan bila kena dekat aircon angin aircon tu automatik dia punya bilah ni akan terbuka sendiri dan mengeluarkan bau-bau yang kita letak. Okey. Kita ada tiga bau tau. Kita ada tiga flavor dekat sini. Bau lemon, gu panjang dengan lavender. Okey, macam saya ni saya punya bau lavender. Saya punya ni bau lavender. Okey, siapa lagi komen? Saya terlepas, saya scroll balik eh. Sekejap ya. User berapa satu? Okey, harga ni RM24 akan dapat dua. RM24 ni akan dapat dua item ni. Tapi kita bukan bagi ni saja. Kita bagi macam-macam gift lagi. Jangan risau, kita bagi macam-macam gift lagi. Okey, user dah tanya tadi. Okey. Okey. Ini susah ni. Siapa ni? Gio, macam mana guna? Okey. Gio guna, cara guna dia. Okey, cara guna dia, yang ni letak saja dekat atas dashboard kereta tu. Yang ni letak saja dekat atas dashboard kereta tu. Okey. So bila kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Okey, bila kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Yang ni untuk mengeluarkan bau tau. Yang ni untuk mengeluarkan bau. Kalau yang ni pula pun sama. Yang ni pun mini perfume aircon juga. Yang ni letak dekat dia punya bilah kipas tu. Kalau kita tak nak letak dekat dalam kereta, kita boleh letak dekat dalam rumah. Tapi pastikan yang ada kipas lah. Kalau letak dekat kipas, so bila kena dekat dia punya angin tu keluar, automatik kipas ni akan terbuka lah. Dan dia mengeluarkan bau. Okey, dia punya bau ada kat sini. Untuk yang panjang ada kat sini. Kalau untuk yang pendek, yang compressor ni ada dekat sini. Okey. Kalau bau tu dah habis, jangan risau. Kalau bau tu dah habis, kita ada bagi sekali untuk hari ni. Siapa yang beli hari ni? Okey, siapa yang beli hari ni untuk Crazy Friday, kita ada bagi sekali 10ml essential oil. Okey, jadi siapa yang nak dapatkan 10ml essential oil ni untuk hari ni, cepat-cepat buat payment tau. Sebab hari lain saya tak tahu, saya tak berani jamin dapat ke tak. Sebab kalau hari lain, mungkin tak akan dapat lagi. So hari ni saja Crazy Friday kita bagi. Terima kasih yang mana bahagia. Irfan, datang apa ni? Ini mini perfume aircon. Ini mini perfume aircon. Okey, ini mini perfume aircon untuk letak dekat dalam kereta. Okey, senang cerita ini perfume kereta lah. Ini perfume kereta. Okey, dia bentuk macam aircon. FK, ada COD ke? Ada. Nanti dekat dia punya dekat last tu, lepas dah add to cart tu, dekat last, pilih cara pembayaran. Cash on delivery. Okay, pilih cara pembayaran cash on delivery. Lee, COD ada tak untuk Sabah? Tak ada Lee. Kalau Sabah Sarawak kita tak ada buka COD. Kalau Sabah Sarawak kita tak ada buka COD. Tapi kalau dekat Semenanjung ada. Dekat Semenanjung masih ada. Hiso yang besar tu macam mana guna? Okay, kalau yang besar span ni, jadi andai kata dekat dalam span ni kita pakai ni dah habis bau dia, jangan pergi buang. Jangan kakak abang buang bau-bau span dia tu. Sebab bila habis, buka saja balik dekat dalam ni dan titis saja bau dekat dalam ni balik. Okey, titis ataupun spray. Kalau tak suka bau yang kita bagi tu, kakak abang jangan buang span tu. Hanya perlu titis ataupun spray saja bau yang baru. Okey, apa-apa saja bau yang ada dekat dalam bilik lah. Kalau tak ada, kita dah bagi sekali untuk hari ni. Hari ni tau, hari ni untuk Crazy Friday. Okey, hari lain saya tak tahu dapat ke tak lah. Tapi untuk hari ni masih ada. Pojik, apa benda ni? Ini adalah perfume aircon. Ni Pojik. Ini adalah perfume aircon untuk kereta. Untuk kereta. Aku Syam, sabar-sabar minum air dulu. Okey, saya minum air dulu. Ujang Mua, kalau nak beli dua hitam dan putih. Hitam kita tak ada. Kita hanya ada putih. Hanya ada warna grey, dua-dua grey itulah, abu-abu tu. Dan juga warna putih silver. Okey, macam dekat pasang ini adalah warna putih-putih. Kalau nak beli dua, boleh. Maksudnya, add to cart dulu yang warna nak. Contoh kalau nak warna hitam, ambil warna hitam pula. Kalau nak warna grey, okay, add to cart dulu warna grey. Lepas tu, masuk lagi sekali, add lagi to cart untuk warna putih pula. Lepas tu, buat payment sekali. Cakap pelan-pelan, relax-relax. Itulah, saya dah biasa saya cakap laju. Okay, saya dah biasa cakap laju. Okay.
Kau habis bulat, sejuk ke ni? Dia tak sejuk. Yang ni untuk perfume aircon. Yang ni maksudnya, ini adalah mini aircon perfume untuk letak dalam kereta. Ini untuk letak dalam kereta tau. Bukan untuk letak, bukan untuk aircon yang besar tu, bukan. Ini adalah untuk letak dalam kereta. Okey, jadi kalau nak tanya sejuk ke tak tu, saya tak berani jamin. Sebab dia lebih lebih kepada function mengeluarkan bau. Mengeluarkan bau dalam kereta. Kuat ke tu, Akmal? Yang ni dia kalau kena cahaya matahari, dekat belakang ni dia ada panel solar. So kalau kena cahaya matahari, baru dia akan berfungsi benda ni. Okay, tapi yang ni dia tak perlu kena cahaya matahari pun tak apa. Yang ni hanya letak dekat bilah kipas aircon tu. Yang ni hanya letak dekat bilah kipas aircon tu. Dan bila kena aircon, dia akan auto terbuka sendiri. Dia akan auto terbuka sendiri dan keluarkan bau yang ada dekat dalam ni lah. Okay, bau dia ada dekat sini. Bau dia ada dekat sini. Red betul perfume kereta. Kereta ni tu aircon ni tabrak, betul. Ini sangat rare. Ini sangat rare sebab jarang lagi. Jarang ramai yang tak tengok lagi yang benda ni. Aku mak anginnya. Yang ni bukan aircon kakak. Yang ni bukan aircon. Yang ni adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni adalah mini aircon perfume. Zenos, ni mainan ke? Bukan, ini bukan mainan. Ini adalah mini aircon perfume. Jadi yang ni untuk letak dalam kereta. Okay, yang ni untuk letak dalam kereta. Letak atas, dekat atas dashboard kereta tu. Dan dia akan mengeluarkan bau-bau yang kita letak dalam ni. Bau ni kita ada bagi sekali. Kita ada bagi sekali dalam satu set ni. Okay, contoh macam saya ambil lavender. Jadi dia akan mengeluarkan bau-bau lavender lah. Tapi kalau dekat yang dekat dalam beg kuning tu, dia ada tiga bau. Okay, dekat beg kuning tu dia ada tiga bau. Kalau tak suka bau lavender, boleh ambil lemon ataupun gu panjang. Kalau bau gu panjang tu, dia kuat sikit. Bro, less. Less apa tu? Kalau nak hitam dan putih macam mana? Ujang. Okey, Ujang saya dah terangkan tadi dah. Pojik, apa ni ya? Ini Pojik pun saya dah cakap tadi. Pojik saya dah cakap tadi. Sekejap yang saya keluar balik. Azman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabra, okey dan payment sebab perfume kereta ni menarik. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Tabrak. Semoga dimulakan rezeki. Dipermudahkan segala urusan Tabrak beli dengan saya. Nanti kalau dah sampai Tabrak, boleh bagi tahu saya dekat sini tau. Okay? Nanti kalau sampai boleh bagi tahu saya dekat sini. Okay ke tak? Okay. Azman, berapa ringgit sis? Harga RM24 saja. Azman, harga RM24 akan dapat dua item ni. Akan dapat dua item ni. Tapi kita bukan bagi ni saja. Siapa yang beli hari ni, kita akan bagi free gift. Antaranya adalah akan dapat dia punya stiker. Okey, dia punya stiker. Akan dapat dia punya bau. Dan juga paling istimewa sekali, kita akan bagi satu botol 10 ml essential oil. Okey, jadi kalau dah habis, kita hanya perlu titis saja dekat dalam dia punya bau tu lah. Okey, jelas tak? Tabrak payment, betul, terima kasih. Kalau beli dua tapi nak satu putih dan hitam. Kalau beli dua, nak satu putih dan hitam. Sama macam saya cakap tadi juga Ujang. Kalau nak beli dua, contoh ya, dekat situ dia ada tulis putih dengan putih. Maksudnya putih-putih, so akan dapat putih-putih lah. Tapi kalau payment untuk abu-abu, yang ni abu dengan yang ni abu. So dua-dua akan dapat warna abu-abu. Okey, dia tak boleh pilih macam contoh nak yang ni putih ke yang dia hanya bagi dekat yang dia tulis list itu sahaja. Papa, ada remote ke yang dia hanya bagi dekat kita bekalkan cahaya matahari. Saya guna remote, tak guna bateri. Lagi jimat, Papa. Lagi jimat. Okay. Okay. Mak Yi, sejuk tak? Saya tak boleh nak jamin sejuk ke tak sebab yang ni dia lebih kepada fokus bau-bauan. Okey, yang ni untuk mengeluarkan bau saja Mak Yi. Mak Yi, ini untuk mengeluarkan bau tau. Jangan salah faham. Ini bukan aircon ya. Ini bukan aircon ya. Ini adalah perfume. Siapa ni? Cara letak dalam kereta. Okey, cara letak dalam kereta, dekat bawah ni dia ada stiker, dia ada pelekat tau. Dekat bawah ni dia ada pelekat. Jadi buka dia punya pelekat tu, so letak dekat atas dashboard kereta macam tu. Halakan belakang ni, halakan belakang ni ke cermin. Okey, halakan belakang ni ke cermin. Jadi apabila bahagian belakang ni kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Tapi kalau waktu malam, dia tak akan berpusing lah. Waktu malam dia tak akan berpusing sebab tak ada cahaya matahari. Jadi bila kena cahaya matahari saja, dia akan auto berpusing dekat sini. Okey, so dah jimat lah dekat situ. Kalau dia sentiasa berpusing 24 jam, bau dia akan cepat habis kan. Jadi so dah jimat dekat situ. Kakak abang jangan risau. Azman, cun. Memang cun. Terbaik. Aircon ni, user, aircon ni kalau tak nak lekat, aircon ni kalau tak nak lekat, sangkut kat aircon kereta, boleh ke? Boleh. Nak letak dekat mana tu?
Boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan kalau untuk yang ni, pastikan letak dekat kipas dekat. Contohnya kalau nak letak dekat dalam rumah. Kalau nak letak dekat dalam rumah, boleh pakai yang ni tak, sebab dia ada bagi sekali dengan dia punya ni lah. Dia punya klip ni. Dia punya klip ni. Okay, so klip saja dekat bilah kipas tu, dia akan auto keluarkan bau. Okay. Kalau untuk yang ni pula, kalau untuk yang ni pula, tak nak pakai dalam kereta, tak ada masalah. Nak pakai mana-mana pun tak ada masalah. Asalkan ada cahaya matahari. Okey, ada cahaya matahari. Sebab yang belakang ni menggunakan tenaga solar. Okey, yang ni menggunakan tenaga solar. Jadi kalau nak letak mana-mana tu, pastikan ada tenaga cahaya matahari yang kena dekat dia punya panel solar ni lah. Gu panjang bau apa? Janggut merah. Okey, gu panjang tu dia bau kolong-kolong. Gu panjang tu dia bau kolong. Saya tak tahu nak describe macam mana bau kolong tu sebab saya tak pernah pakai. Tapi lelaki biasa pernah pakai kot. Tapi gu panjang tu dia bau kuat sikit. Dia bau lebih kuat daripada yang bau lavender dengan lemon lah. Tapi kalau siapa yang tak suka bau kuat, suka yang bau lembut sahaja, boleh ambil bau lavender. Macam saya ambil lavender. Okey, boleh ambil bau lavender dengan lemon. Okey, bau lavender dengan lemon. Boleh ambil dekat situ. Untuk lemon dengan lavender tu masih ada stok lagi tu. Okey, terima kasih tau. Mana yang dah follow? Azman, suam-suam gitu rasanya. Mungkin suam-suam gitulah sebab dia lebih kepada fokus bau. Dia bukan kepada dia punya angin tu, bukan. Cara letak kat kereta. Saya dah terangkan tadi ni. Okey, saya letak kat kereta macam tu saja. Okey, letak dekat atas dashboard tu. Kita ada bagi pelekat tu, letak saja atas dashboard tu. Yang ni pula letak dekat bilah kipas. Okey, letak dekat bilah kipas. Yang ni kita ada bagi sekali dengan klip ni, pasang saja dekat belakang ni. Okey, pasang saja dekat belakang ni. Lepas tu letak dekat dia punya bilah kipas tu. Okey, letak dekat dengan punya bilah kipas tu. So akan auto berpusing. Okey? Akan auto berpusing. Okey, jelas tak? Janggut merah, bau apa yang sedap? Okey, kalau orang yang tanya saya, saya suka bau apa? Kalau saya sendiri, saya suka bau lavender. Saya suka bau lavender tau. Kalau saya lah, sebab saya suka bau lembut-lembut. Tapi kalau abang-abang tu yang suka bau kuat-kuat, boleh ambil bau gu panjang. Gu panjang tu dia bau kuat sikit. Tapi kalau suka bau yang lembut-lembut, boleh ambil lavender ataupun lemon. Lavender ataupun lemon. Ujang, okey, grey putih sekali post tak boleh ke? Grey putih. Ujang, kalau Ujang nak warna grey dengan putih tadi, ada. Ujang ambil yang dia tulis putih silver. Ujang ambil yang dia tulis putih silver. Itu warna grey dengan putih. So maksudnya yang ni akan jadi putih, yang ni akan jadi silver. Yang tu putih. Kalau dua kali beli, dua kali duit post. Bukan. Dia tak akan dapat dua kali post. Dia bila dah add to cart, buat payment sekali. Add to cart, buat payment sekali terus. So, dia tak akan jadi dua kali post. Dia akan jadi satu kali saja. Okay? Azman, RM1 berapa, satu berapa ringgit? Okay, untuk satu ni harga RM24 tau. Akan dapat dua item. Okay, akan dapat dua item. Dua-dua ni akan dapat. Tapi, kita bukan bagi ni saja. Untuk yang mana beli hari ni sepenuh Crazy Friday, akan dapat free gift sticker dan juga 10ml essential oil. Okay, kita bagi essential oil ni untuk mana yang beli hari ni saja. Okay, mana yang beli hari ni saja. Untuk hari lain, saya tak berani jamin lagi lah dapat ke tak. Wanita collection lain macam perfume kereta ni, tak pernah tengok lagi yang macam ni comel. Betul tu, sebab ramai yang baru tengok hari ni, so korang kena grab cepat-cepat sebab yang perfume ni memang sangat unik, bentuk dia comel macam aircon. Okay, korang boleh tengok dekat-dekat saya letak ni. Nampak tak bila saya letak dekat-dekat macam ni, sebiji macam aircon betul. Sebiji macam aircon betul. Nampak dia punya stiker ni. Stiker ni lah saya cakap tadi, stiker ni kita akan bagi sekali dengan satu set ni. Kita akan bagi sekali satu set ni. So nak design, nak letak dia punya barang macam apa ni, dia punya pelekat tu nak letak macam mana pun boleh, tak ada masalah. Sekejap, mana lagi? Wanita collection sudah bayar, moga selamat sampai. Thank you sir. Terima kasih wanita collection. Terima kasih banyak-banyak wanita collection beli dengan saya. Okay, semoga dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan wanita collection. Nanti kalau sampai bagi tahu saya tau. Okay, moga selamat sampai. Ni siapa? Min, macam mana gunanya? Okay Min, Cara guna dia, Min buka saja dekat belakang ni. Okay, koyakkan plastik yang kita bagi ni. Kita ada bagi plastik ni sekali. So, koyakkan dia, letak. Dia akan bagi ni tau, dekat dalam ni. Bila dalam plastik tu, akan dapat ni sekali. So, letak dekat dalam ni. Okay, letak dekat dalam ni. Dan tutup macam biasa. Okay, tutup macam biasa. Okay, tutup macam biasa macam ni. Lepas tu, dekat bawah ni, dia ada. Dia buat kipas ni.
Okay, dekat bawah ni dia ada bagi pelekat. So buka pelekat ni, letak dekat dia punya dashboard tu. Letak dekat dashboard kereta masing-masing lah. Okay, so dekat belakang ni dia ada panel solar. Apabila kena cahaya matahari, automatic kipas ni akan berfungsi. Okay, automatic kipas ni akan berfungsi. Irin, mana dekat belakang ni? Okay, automatik benda ni akan berpusing tau. Okay, so kalau tak ada cahaya matahari, dia tak akan berpusing lah. Okay, untuk yang ni pula, yang ni pun ada function dia. Okay, yang ni pun ada function dia. Okay, yang ni untuk letak dekat bilah kipas. Yang ni untuk letak dekat bilah kipas tu. Okay, kita ada bagi dengan sekali dengan dia punya klik ni. Okay, masukkan saja dekat dalam ni macam ni. Okay, lepas tu masukkan dekat dia punya bilah kipas tu. Okay, masuk dekat dia punya bilah kipas tu. So, bila kita dah on aircon, dia akan auto terbuka sendiri. Nampak tak? Dia akan auto terbuka sendiri bila kena dekat bilah kipas tu. Okay, jelas tak kakak? Jelas tak abang? Okay, mana lagi untuk bilik? Awang, untuk bilik okey tak? Okey, kalau untuk bilik, awang boleh letak. Tapi kalau nak letak dekat kipas, boleh buat macam saya beritahu tadi lah, okey? Sebab dia ada klip dekat sini, so sepitkan klip dia ni dekat bahagian kipas. Okey, letak dekat kipas tu. Okey, yang ni pula kalau nak letak dekat dalam bilik boleh, tapi pastikan ada cahaya matahari. Okey, kalau ada cahaya matahari masuk ataupun kena dekat dia punya panel solar, baru benda ni akan berpusing. Okey. Mun Maira, okey, Kak faham, thank you terangkan dan payment. Terima kasih Mun Maira. Okay, terima kasih banyak-banyak beli dengan saya Mun Maira. Semoga dimurahkan rezeki, dia pun mudahkan segala urusan. Terima kasih beli dengan saya, support saya. Okay, nanti kalau sampai boleh bagi tahu saya dekat sini tau. Okay, siapa lagi terima kasih tau? Mana yang dah follow? Zairi, ajar cara pasang. Okay Zairi, untuk cara pasang dia, okay, nanti bila dah dapat, dekat belakang ni akan ada pelekat dekat belakang tu. Nanti buka pelekat dia tu. Lepas tu, dekat dia punya stiker ni pun sama, dia punya pita pelekat ni, buka dia punya ni, lepas tu lekat saja dekat dia punya atas dashboard tu. Letak dekat atas dashboard tu, so dia takkan jatuh lah, dia akan stabil. Okay, bila dah letak ni, pastikan benda ni menghadap ke arah cermin. Okay, menghadap ke arah cermin hadapan. So bila kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Okay, automatik kipas ni akan berpusing. Okay, so kalau dah kena cahaya matahari, baru dia akan berpusing dan mengeluarkan bau yang kita letak. Okay, untuk letak bau dia ada dekat sini. Untuk letak bau dia ni ada dekat sini. Okay, yang bau ni kita ada sertakan sekali tau. Yang bau ni kita ada sertakan sekali dekat dalam ni. Yang ni untuk yang panjang. Untuk yang ni lah, untuk yang ni. Okay, yang ni untuk yang ni. Okay, yang ni untuk yang pendek ni. Okay, so kalau dah letak ni, kalau dah letak, sekejap eh. Okay, kalau dah letak dalam ni, dia akan auto mengeluarkan bau yang kita letak. Contoh kalau kita letak lavender, kita letak lemon, dia akan keluar bau tu lah. Tapi kalau kita letak bau durian, keluarlah bau durian. Itu contoh sahaja tau. Jangan serius eh. Itu contoh sahaja. Okay, mana lagi komen? Saya dulu. Mana yang terlepas, saya baca lagi sekali, okey? Fasro, saya dah order. Terima kasih, Fasro. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak pin komen Fasro. Okey, segala urusan Fasro. Nanti kalau dah sampai, boleh bagi tahu saya dekat sini, eh. Fasro dah order hari ni, akan dapat free 10ml essential oil sekali tau. Okey, kalau tak dapat, nanti bagi tahu saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Fasro support saya. Okey. Okay, dah order dan payment online terbaik. Terima kasih Mun Maira. Mun Maira, terima kasih banyak-banyak support saya. Okay, Fasro dan order. Okay, saya dah pin tadi. Amin, benda apa ni? Ini adalah mini aircon perfume, Amin. Ini adalah mini aircon perfume. Bentuk dia macam aircon, eh. Bentuk dia macam aircon, tapi dia bukan aircon. Ini adalah mini perfume aircon. Jadi, yang ni untuk letak dalam kereta. Yang ni untuk letak dalam kereta. Letak dekat atas dashboard kereta tu. Okay. Yang ni untuk letak dekat atas dashboard kereta. Okay, yang ni hanya akan berfungsi apabila kena cahaya matahari saja. Okay, yang dekat belakang ni dia ada panel solar. Dekat bahagian belakang ni dia ada panel solar. Jadi apabila kena cahaya matahari, automatik dia akan berpusing. Okay, bila kena cahaya matahari, automatik dia akan berpusing, kakak abang. Okay. Kadir, comel aircon, betul. Memang cute sangat-sangat, Kadir.
Okay, memang cute sangat-sangat. Sebab yang ni tak ada orang jual sekarang eh. Harga sekarang kita bagi RM24 bukan untuk satu tau. Bukan untuk satu. Okay, tawaran ni, tawaran pula. Okay, apa ni, harga ni dia akan habis dalam masa berapa hari, berapa minit tu? 3 jam. Okay, 3 jam lagi akan habis. Sebab hari ni dia buat untuk sepenuhnya Crazy Friday. Okay. So siapa yang dapat harga RM24 ni untuk dua item ni, cepat pergi Grab sekarang tau. Dan mana yang payment hari ni, mana yang payment untuk hari ni akan dapat free lagi satu botol 10ml essential oil. Okay, kalau siapa yang beli selepas ni saya tak tahulah dia akan dapat ke tak. Okay, tapi untuk hari ni kita bagi sekali satu set 10ml essential oil. Okay. Super dark. Gu panjang bau macam mana? Okay, gu panjang tu bau dia sangat kuat. Bau dia sangat kuat. Jadi kalau tak suka bau kuat, bau dia macam kolong macam tu lah. Okay. Kalau tak suka bau kuat, boleh ambil yang dua bau lagi. Bau lemon dengan bau lavender. Macam saya ni bau lavender. Macam saya ambil ni, saya ambil bau lavender. Bau lavender dengan bau lemon yang tu bau lembut sikit. Kalau bau kolong tu, gu panjang tu dia bau kuat. Dia yang tu dia bau kuat sikit. Syah, kompresor nak letak kat luar ke sis? Tak perlu Syah, tak perlu, jangan letak luar. Okay, kompresor ni Syah letak saja dekat atas dashboard kereta tu. Tapi pastikan dia punya panel ni menghadap ke cermin. Okay, dia punya panel ni menghadap ke cermin. Tak perlu letak dekat luar. Okay, tak perlu pasang elektrik ke apa, tak perlu. Ini hanya menggunakan cahaya solar, cahaya matahari sahaja. Okay Syah, so bila benda ni menghadap cahaya matahari dan kena panas cahaya matahari ni, automatic kipas ni akan berfungsi. Okay, dan mengeluarkan bau yang kita letak dalam ni. Bau dia ada dekat sini. Okay, bau dia dekat sini. Kita ada bagi sekali. Kita ada bagi sekali dekat sini. Okay. Terima kasih yang mana follow. Okay, sekejap saya baca satu-satu. Kalmir. Kak, ni apa kak? Cuba cerita. Saya serius tak tahu. Okay, Kalmir. Okay, Kalmir. Saya bagi tahu untuk Kalmir. Ini adalah mini aircon perfume. Bukan aircon tau. Ini adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni untuk letak dalam kenderaan. Nak letak dalam lori, nak letak dalam bas, nak letak dalam kereta, apa-apa saja. Tak ada masalah. MPV pun boleh. Asalkan ada aircon. Dan yang ni boleh, tak ada aircon pun tak ada masalah. Yang ni tak ada masalah. Kalau siapa aircon yang tak ada, kereta tak ada aircon, tak ada masalah. Yang ni asalkan ada cahaya matahari masuk. Okay, sebab yang ni menggunakan panel solar. Dekat belakang ni dia menggunakan panel solar. Jadi kalau belakang ni kena, bila letak tu, kita pasang tu menghadap ke cermin tau. Cermin ada dekat belakang tu. Okay, cermin dekat depan tu lah. So bila kena cahaya matahari, automatik kipas ni akan berpusing. Okay, automatik kipas ni akan berpusing dan mengeluarkan bau-bau yang terdapat dalam ni lah. Okay, yang ni pula kita letak dekat atas, kita letak dekat bilah kipas. Okay, yang ni nak letak dalam kereta boleh, nak letak dekat dalam bilik pun boleh, atau dalam rumah pun boleh. Maksudnya yang ada kipas. Kalau contoh nak wangikan rumah tu gunakan kipas, boleh. Okay, sebab kita ada bagi sekali dengan klip. Kita ada bagi sekali dengan klip. Cara dia masukkan macam ni saja. Call me. Cara dia masukkan macam ni saja dan terbalik ni. Okay, lepas tu bilah ni, kita cucuk saja dekat dia punya bilah kipas tu. So bila kena angin, automatik dia akan keluarkan bau. Bila kena angin, automatik dia keluarkan bau. Okay, okay, jelas tak? Jelas tak? Ali Samad, salam, waalaikumsalam. Lagi Syah, ingatkan macam aircon di rumah, kompresor duduk kat luar. Jangan risau Syah, jangan risau. Yang ni kita tak perlu letak dekat luar. So dah jimat elektrik. Yang ni memang letak dua-dua dekat dalam kereta. Okay, dan tak berat eh, jangan risau. Dia sangat ringan. Okay, sangat ringan. So tak perlu nak panjat tangga ke apa, nak pergi pasang kompresor ni. Tak perlu, jangan risau. Okay, sekejap eh. Lagi kak, tunjuk yang besar tu kak. Yang ni ke? Yang ni eh? Okay, yang ni. Ashwin, yang ni. Okay, yang ni dia bentuk sama macam aircon eh. Bentuk sama macam aircon. Tapi yang ni dia ada kipas. Yang ni dia ada kipas. Tapi jangan risau eh. Kalau belilah ni, kita tak perlu buat pilihan nak beli, nak ambil yang tu ke yang ni. Tak perlu. Sebab bila dah beli satu set ni, kita akan bagi sekali dengan yang ni. Kita akan bagi sekali yang ni dalam satu set. Kita bagi yang ni sekali dalam satu set.
Okay, so bila dah dapat ni akan dapat dua set ni, satu clip, satu clip yang ni untuk letak dekat belakang ni. Kita juga akan bagi dia punya span ni. Kita juga akan bagi dia punya span ni. Lepas tu siapa yang beli akan dapat stiker tau. Ha, dapat stiker hari ni. Siapa yang beli hari ni akan dapat stiker. Stiker ni stiker brand. So nak letak dekat sini, nampak tak macam yang saya letak tu? Nampak macam real eh, nampak macam real. Ah, ini adalah stiker tau kakak abang. Ah, so letak dekat ni kita boleh ambil lah apa-apa brand yang kita nak. Lagi satu yang paling best lagi, hari ni untuk Crazy Friday saya akan bagi 10ml essential oil. Jadi kalau wangian yang kita bagi ni dah habis, yang ni memang dia bau tau, yang ni bau lavender. Okay, kalau yang ni dah habis, hanya perlu titis sahaja. Buka saja dekat dalam ni, lepas tu titis macam biasa dekat dalam. Titis ataupun spray. Maksudnya kalau tak nak pakai yang kita bagi tu, boleh spray ataupun titis lah. Okay, boleh spray ataupun titis. Okay, terima kasih. Mana lah follow saya? Okay, mana lagi? Syah. Syah, Syah. Tadi saya nampak komen Syah. Syah, kena beli asing-asing ke? Tak Syah, tak kena beli asing-asing. Sebab kalau dah beli ni, kita akan bagi satu set. Kita akan bagi satu set. Okay. Syah, kena beli asing-asing ke? Tak Syah, tak kena beli asing-asing. Sebab kalau dah beli RM4 ni bukan dapat satu item, tapi akan dapat dua sekali. Okey, akan dapat dua sekali. Azmi, cucuk kat aircon maksudnya aircon yang ni ke? Aircon yang betul-betul aircon tu ke? Kalau nak cucuk kat aircon tu, ambil yang ni. Ah, kalau nak cucuk dekat aircon yang betul-betul tu, ambil yang ni. Bukan ambil yang ni, kita bagi satu set. Maksudnya, yang ni boleh cucuk dekat aircon. Ah, yang ni boleh letak dekat aircon. Ah, sebab dia ada bagi clip. Okey, dia ada bagi clip sekali. Sejuk ke nanti Faizy? Faizy, yang ni bukan aircon Faizy. Yang ni adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni adalah mini aircon. Nah, kalau nanti, yang ni bukan aircon Faizy. Yang ni adalah mini aircon perfume. Okay, yang ni adalah mini aircon. Okay, yang... Okay, yang ni adalah mini bilik tidur lah. Tapi yang ni, okay, yang ni ada letak dekat panel solar. Panel solar lah, kalau dah kita dah buka aircon tu, dia mungkin membantu sedikit, tapi sedikit persen sajalah membantu untuk sejukkan dalam kereta. Tapi dia lebih kepada fokus bau. Dia akan hilangkan bau-bau dia busuk dalam kereta apa semualah, bau hapak ke apa. Super dark, macam mana nak isi flavor? Okay, super dark. Kita ada bagi sekali dengan yang ni, span ni. So, bila dah dapat ni, koyakkan saja dia plastik tu, akan dapat dalam bentuk macam ni. Okay, untuk yang bulat ni, okay, akan dapat dalam bentuk kapsul macam ni. Nampak tak? Ah, nampak tak dia macam span macam tu kan? So, letak saja dekat dalam macam ni. Yang ni span dia ni bau lavender. Saya ambil lavender. So, tutup saja macam ni. Tutup saja macam ni. Letak macam biasa. Tapi andai kata bau ni dah habis, super dark, andai kata bau ni dah habis bau, jangan risau. Kita ada bagi 10ml essential oil yang bau yang sama. Tapi kalau tak suka bau yang kita bagi tu, super dark boleh ganti bau tu dengan bau lain. Maksudnya boleh pakai bau yang ada dekat dalam rumah tu lah. Bau-bau apa saja, bau-bau apa saja yang super dark suka lah. Okey, boleh letak dekat dalam ni titis ataupun spray. Ah, titis ataupun spray. So, boleh guna macam biasa. Okey? Mi, aduh lepas ni habislah, tak ada jok sufis dah. Alamak. Mi jangan risau. Saya takkan caras jok mi. Saya takkan caras jok mi. Sebab aircon saya jual ni tak perlu servis. Aircon saya jual ni tak perlu servis. Okay, saya akan cara job me. Okay, jangan risau. Terima kasih Linda, mana dah follow Kelly. Terima kasih mana dah follow saya. Okay, Ashwin, macam mana nak refill yang besar tu kak? Yang refill ni sama macam saya cakap tadi. Kalau nak refill dia, hanya perlu titis ataupun spray saja apa-apa bau yang kakak ada lah. Yang bau yang abang ada tu lah. Boleh.